Mungkin bisa langsung masuk ke materi, Pak El. Mohon izin, Pak El, masih di mute. Oke, terima kasih Pak Martin. Untuk selanjutnya Pak, sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi mau saya tekankan atau saya beritahukan bahwa untuk Q&A apa pertanyaan nanti di kolom Q&A dan mungkin kalau peserta yang beruntung nanti bisa untuk ini Pak, bertanya langsung ke Pak Martin tapi mungkin di akhir sesi Pak. Jadi peserta yang istilahnya sabar nungguin sampai akhir berarti nanti dia ada kesempatan Pak beruntung untuk istilahnya bertanya ke Bapak gitu kan. Itu aja sih rules dari saya gitu kan. Oke, untuk selanjutnya monggo bisa di-share Pak apa materinya dari Pak Martin perihal webinar kali ini yaitu tentang kerja diduga melakukan tindak pidana. Apakah dapat langsung di PHK Pak? Istilahnya seperti itu ataukah ada jalur-jalur lain? Monggo Pak langsung diberikan pencerahan Pak kepada kita semua Pak yang ada di sini Pak termasuk ya Pak Thomas juga nanti mungkin memberikan sebagai panelis beberapa materi tambahan untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Pak El. Saya izin share screen. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu screen saya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit sharing ya kepada Bapak Ibu terkait apakah pekerja yang diduga melakukan tindak pidana dapat langsung di PHK. Dasar hukum pemutusan hubungan kerja itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk penyelesaian perselisihannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana saat ini Undang-Undang 13 2003 telah mendapatkan penyesuaian berupa perubahan, penambahan, dan penghapusan pasal dan ayat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Pengertian PHK itu sendiri adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saya mengutip dari salah satu ahli yaitu Prof. Iman Supoma bahwa pekerja dan pengusaha harus berupaya sedapat mungkin mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja karena pemutusan hubungan kerja adalah mulai hilangnya penghasilan yang diterima karena tidak bekerja sehingga berujung pada sosial ekonomi pekerja menghidupi keluarganya. Di sini saya mengklasifikasikan jenis PHK ada dua, yaitu PHK yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dan ketika kesepakatan tidak tercapai, maka harus melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apa saja yang berdasarkan kesepakatan itu pengakhiran hubungan kerja itu berakhir, yaitu ada terkait masa pekerja buruh masih dalam masa percobaan kerja, pekerja buruh melakukan pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, PP dan PKB, yang mana pengusaha telah memberikan surat peringatan pertama kedua secara berturut-turut. Pekerja mengundurkan diri, pekerja dan pengusaha berakhir karena perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja mencapai usia pensiun, pekerja meninggal dunia, perusahaan tutup, dan perusahaan pailit. Untuk detailnya, alasan PHK berdasarkan pasal 36
PP nomor 35 tahun 2021. Yang pertama adalah perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian, perusahaan tutup karena disebabkan kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, perusahaan tutup disebabkan karena keadaan memaksa, force majeure, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, perusahaan dinyatakan pailit, adanya permohonan PHK yang diajukan pekerja karena perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh, pengusaha memutuskan PHK pekerja dengan dasar putusan pengadilan hubungan industrial yang menyatakan bahwa pengusaha tidak melakukan perbuatan yang disangkakan sesuai dengan huruf G. Selanjutnya, pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pekerja buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut, secara tertulis dan telah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali. Pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Selanjutnya, pekerja buruh memasuki usia pensiun, pekerja buruh meninggal dunia. Oke. Selanjutnya, PHK dapat terjadi disebabkan karena apa sih? Pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja PP/PKB dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan. Kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Hal tersebut diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 ya, mohon maaf. Nah, yang menarik dan sesuai dengan tema pada materi yang saya sampaikan adalah dihapusnya pasal tentang kesalahan berat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesalahan berat dihapus, sehingga korelasinya adalah ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran berupa kesalahan berat atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi PHK, yaitu mengacu kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tahun 2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau Judicial Review atas Undang-Undang 13, yaitu di Pasal 158 Ayat 1, yang mana pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, salah satu dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kenapa ketika ada pekerja diduga melakukan tindak pidana tidak bisa langsung dapat di PHK, yaitu adanya asas praduga tak bersalah, di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya adalah hak pekerja. Hak pekerja yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini ketika pekerja ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. Adapun ketentuannya adalah untuk satu orang tanggungan 25% dari upah, untuk dua orang tanggungan 35% dari upah, untuk tiga orang tanggungan 45% dari upah, untuk empat orang tanggungan atau lebih 50% dari upah.
Bantuan tersebut diberikan untuk paling lama 6 bulan terhitung sejak hari pertama pekerja buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. Hal tersebut sesuai dengan pasal 53 PP nomor 35 tahun 2021. Di sini di dalam pasal 54 diatur lebih terperinci di mana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan dan tidak menyebabkan kerugian perusahaan mendapatkan kompensasi yang berbeda. Di mana ketika menyebabkan kerugian perusahaan, pekerja mendapatkan uang penggantian hak, uang pisah yang diatur dalam perjanjian kerja PP atau PKB. Kalau untuk yang tidak menyebabkan kerugian perusahaan, mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dan uang penggantian hak. Dalam selanjutnya di pasal 54 dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan buruh dinyatakan bersalah dan menyebabkan kerugian perusahaan, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan dengan kompensasinya adalah uang penggantian hak dan uang pisah. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pekerja buruh dinyatakan bersalah dan tidak menyebabkan kerugian, maka pengusaha dapat melakukan PHK kepada yang bersangkutan dengan kompensasi 1 kali penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6 bulan berakhir dan pekerja buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja itu. Kompensasi terkait pesangon dan penghargaan masa kerja kurang lebih seperti ini, bisa disimak Bapak Ibu. Selanjutnya ada pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yaitu berupa cuti yang belum digunakan, dan penggantian ongkos pulang kampung ketika pekerja ini mulai bekerja, serta hal-hal lain yang mungkin diatur di dalam perjanjian kerja, PP, dan PKB. Sedikit kesimpulan dari saya bahwa pekerja apabila diduga melakukan tindak pidana tidak dapat langsung dilakukan PHK oleh pengusaha sepanjang ketentuan terkait pelanggaran yaitu tindak pidana tersebut tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Adapun konsekuensi bagi pekerja yang diduga melakukan tindak pidana tidak wajib diberikan upah, akan tetapi masih memiliki hak berupa bantuan kepada keluarganya yang besar nilainya sesuai dengan pasal 53 PP nomor 35 tahun 2021. Apa yang perlu diperhatikan bagi pekerja terkait ketika ada pekerja diduga melakukan tindak pidana, yaitu adalah bagi pekerja apabila pekerja diduga melakukan tindak pidana dan di dalam perjanjian kerja PP atau PKB mencantumkan jenis pelanggaran yaitu berupa beberapa tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi PHK, maka pekerja tetap dapat di PHK karena melakukan pelanggaran sesuai dengan perjanjian kerja PP atau PKB tanpa harus menunggu penetapan pengadilan negeri terkait tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan bagi pengusaha? Bagi pengusaha, apabila di dalam perjanjian kerja PP atau PKB tidak mencantumkan jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi PHK, maka perusahaan hanya dapat melakukan PHK apabila pekerja yang diduga melakukan tindak pidana tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri terkait tindak pidana yang dilakukan. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya. Selanjutnya mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Saya kembalikan lagi ke host. Silakan Pak El.
Oke, terima kasih atas pemaparannya Pak Martin. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin diskusi perihal tentang materi kali ini bisa langsung di Q&A atau nanti peserta yang beruntung bisa langsung tanya Pak, gitu kan? Langsung tanyakan ini karena materinya ini sangat menarik sekali ya Pak ya, tentang tindak pidana gitu kan. Ya, bagi pekerja Pak bakal bisa langsung di PHK gitu kan. Kita coba lihat dulu Pak. Dari sini, monggo Pak bisa langsung dijawab gitu, langsung dijawab. Ada pertanyaan dari AI, apakah perusahaan boleh interogasi pegawai yang diduga tertangkap pelaku Pak? Itu pertama. Terus yang kedua, apakah batasan tindakan interogasi perusahaan terhadap pelaku? Terus yang ketiga, oh sebenarnya banyak juga nih ya dari Bung AI. Apakah perusahaan melalui audit internal boleh melakukan penggeledahan ruang kerja atau rumah pelaku? Terus nomor empat, apakah perusahaan wajib melaporkan kepada pihak penegak hukum? Aduh, sampai lima nih Pak nih. Apakah boleh melakukan periksaan HP dan laptop pelaku? Itu Pak, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dari saudara AI ini Pak. Gitu. Monggo Pak, mungkin bisa dijawab Pak, satu persatu Pak. Ya, baik. Yang pertama ya mungkin mohon maaf dari Bapak siapa ini? Mohon petunjuk bila perusahaan akan melakukan investigasi kepada pegawai, sejauh apakah kegiatan investigasi bisa dilaksanakan? Yang pertama, apakah perusahaan boleh interogasi pegawai yang diduga tersangka atau pelaku? Mungkin saya jawab langsung aja satu-satu ya Pak. Apakah perusahaan boleh menginterogasi pegawai yang diduga tersangka atau pelaku? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Sepanjang hal tersebut sebagai pertimbangan perusahaan untuk melakukan tindakan lebih lanjut, hal tersebut diperbolehkan Pak, karena dalam konteks ini ketika konteks hubungan kerja untuk meyakinkan perusahaan bahwa apakah benar orang ini melakukan tindakan itu benar atau tidak, harus ada keyakinan mungkin dari perusahaan bahwa apakah benar tindakan itu sudah dilakukan. Dan dari kebetulan experience saya juga dengan teman-teman industrial relation yang lain, aktualnya banyak perusahaan yang melakukan interogasi atau investigasi secara internal ya Pak, untuk meyakinkan bahwa apakah suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan untuk mengumpulkan beberapa saksi dan mungkin bukti yang akan bisa dibawa ke tahap penyidikan kepada instansi yang berwenang. Yang kedua, apakah batasan tindakan interogasi perusahaan terhadap pelaku? Terkait batasan mungkin saya menilainya untuk mengetahui bahwa apakah peristiwa tindak pidana itu benar-benar terjadi. Kalau untuk lebih lanjut, penyidik lebih memiliki kewenangan akan hal itu. Yang ketiga, apakah perusahaan melalui audit internal boleh melakukan penggeledahan ruang kerja dan atau rumah pelaku? Terkait penggeledahan ya, terkait penggeledahan mungkin perusahaan kalau menurut saya perusahaan hanya terbatas pada apa yang menjadi ruang lingkup secara filosofi hubungan industrial, yaitu hubungan perjanjian secara perdata bahwa si pekerja dan pengusaha, si pekerja sepakat untuk bekerja kepada pengusaha dan si pengusaha berkewajiban memberikan hak-haknya, memberikan hak-hak pekerja, dan si pengusaha juga berhak untuk menerima hasil kerjanya. Maka dalam konteks itu saya melihat ketika harus ke rumah pelaku itu mungkin di luar konteks dari kewenangan perusahaan ya. Menurut hemat saya seperti itu. Kalaupun itu penggeledahan di ruang kerja, ketika itu dibutuhkan dan sepanjang itu tidak melanggar
melanggar secara hak asasi itu bisa bisa diperbolehkan. Yang keempat, apakah perusahaan wajib melaporkan kepada pihak penegak hukum? Wajib atau tidak dikembalikan kepada perusahaan. Jadi secara implementasi banyak perusahaan yang kalau dari beberapa pengalaman saya, pertimbangan perusahaan akan lebih mengarah kepada penyelamatan asetnya. Semisal ada tindak pidana semisal pencurian. Pencurian berapa nilainya, asetnya seperti apa. Nah, yang penting kembali lagi ke style dari perusahaan itu juga, bahwa ada beberapa perusahaan yang mempertimbangkan, ya udah, yang penting perusahaan kita nggak di blow up, secara bisnis kita tetap jalan, untuk case-case seperti ini diselesaikan. Banyak yang akhirnya ada beberapa yang oh ya udah diselesaikan secara hubungan industrial ketika dia sudah mengaku, yang penting asetnya dikembalikan ke perusahaan dan yang bersangkutan bisa mengundurkan diri atau hubungan kerja dapat berakhir. Dan ada juga yang untuk memberikan efek jera harus dilanjutkan ke sampai pelaporan kepolisian. Itu menurut saya dikembalikan lagi kepada style dari perusahaan itu sendiri dan mungkin kemauan dari perusahaan seperti apa. Aktualnya sih implementasinya banyak yang seperti itu sih, yeah. Karena mengingat kebutuhan perusahaan itu sendiri mau bagaimana, kurang lebih seperti itu. Masih ada lagi ya Pak? Oke, masih ada lagi. Oh, nomor 5. Nomor 5 Pak. Nomor 5, apakah boleh melakukan pemeriksaan HP dan laptop pelaku? Ketika melakukan pemeriksaan HP atau laptop, menurut saya sah-sah aja sepanjang hal itu dibicarakan dengan yang bersangkutan untuk membuktikan apakah hal tersebut dugaan tindak pidana tersebut dilakukan atau tidak, dengan adanya persetujuan yang bersangkutan ya Pak. Ketika memang yang bersangkutan merasa keberatan, ya mungkin segera dilanjutkan ke pihak yang memiliki wewenang. Oh iya Pak Adit, terima kasih Pak Adit. Oke, lanjut lagi Pak El. Halo Pak El. Baiknya Bang El lagi keputus tuh. Oh baik. Pak Martin, kita masuk aja yang mungkin yang berikutnya ini yang Admiral Chatra nih. Ya. Apakah perusahaan bisa PHK karyawan yang dinyatakan bersalah tidak merugikan perusahaan tapi tidak ditahan, Pak? Baik. Apakah perusahaan bisa PHK karyawan? Bisa PHK karyawan yang dinyatakan bersalah tidak merugikan perusahaan tapi tidak ditahan gitu loh. Jadi mungkin seperti ini ada kasusnya dinyatakan bersalah tapi apalagi ya dinyatakan bersalah tapi tidak ditahan gitu loh. Apakah perusahaan bisa PHK? Karena kan begini, dalam bicara hukum pidana juga itu kan penahanan kan berdasarkan ancaman hukuman tertentu. Ya. Ada yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun maka bisa ditahan. Tapi kalau misalnya dia misalnya pidananya dengan ancaman di bawah 5 tahun itu biasanya tidak ditahan. Nah, apakah sudah boleh di PHK oleh perusahaan? Saya agak sedikit ini ya, dinyatakan bersalah tidak merugikan perusahaan. Mohon maaf. Soalnya begini, agak susah juga sih sebenarnya ya. Kalau kita diskusi, Pak Martin, bahwa... Tapi tidak ditahan. Ya, kalau dinyatakan bersalah... Berarti tidak bersalah dong. Nah, prinsipnya yang namanya bersalah itu kan seharusnya kalau sudah inkrah kan? Betul. Jadi dikatakan seseorang itu bersalah itu kalau sudah dalam istilahnya kan terpidana gitu ya. Artinya sudah dinyatakan pidana. Tapi kalau misalnya begini kasusnya nih. Anggaplah kita abaikan yang bersalah, tapi ada suatu karyawan kemudian terkena permasalahan hukum, kemudian menjadi tersangkalah begitu ya. Tersangka
Kemudian sudah dilakukan proses pemanggilan, sudah proses oleh kepolisian misalnya seperti itu, atau dalam proses pengadilan, apakah sudah boleh di PHK oleh perusahaan? Belum dong Pak, kan harus sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu sendiri. Ya. Berarti sudah harus inkrah. Harus. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa begitu dia dipanggil itu kan pasti ada istilah dalam tanda kutip psikologis terganggu nih, yang menyebabkan bahwa sepertinya ini dari sisi psikologis pekerjaannya membutuhkan psikologis yang tinggi. Contoh misalnya dia karyawan di pabrik-pabrik yang melakukan proses untuk menggantikan otomasi yang memang harus konsentrasi seperti itu. Nah ini kira-kira gimana? Jadi perusahaan berkhawatir, ah kamu ini nanti kalau misalnya ada masalah seperti itu bahkan merugikan perusahaan dong. Nah kira-kira gimana kalau seperti itu? Nah hal tersebut kan akhirnya diakomodir melalui di PP nomor 35 itu Pak, di pasal 53 bahwa ketika si pekerja atau buruh diduga melakukan tindak pidana, jadi si pengusaha otomatis kan yang bersangkutan kan tidak bisa melakukan kewajibannya bekerja. Ya, betul. Ketika dia tidak bisa melakukan kewajibannya bekerja, hal ini mendapatkan hak yaitu bantuan kepada keluarganya. Itu berupa yang ada ketika beberapa tanggungan mendapatkan persentase dari nilai upahnya itu tadi Pak. Jadi kalau misalnya jadi begini, masih ada perlindungan hukum bagi ketika masih diduga melakukan tindak pidana ya, dan akhirnya dia tidak bisa melakukan kewajibannya ya, kan, tetapi regulasi di kita mengakomodir bahwa keluarganya masih berhak menerima itu tadi. Berapa persen? Berapa persentasenya berdasarkan tanggungan ya Pak? Kalau untuk satu orang tanggungan ada 25%, dua orang tanggungan 35%, untuk tiga tanggungan 45%, dan empat orang tanggungan atau lebih itu 50% dari upah. Dari upah ya? Iya. Jadi orang ini nggak apa-apa istilahnya kita tidak kita rumahkanlah seperti itu daripada misalnya mengganggu konsentrasi, merusak produktivitas, tapi dari sisi perusahaan juga memiliki kewajiban untuk tetap memberikan tanggungan ya, memberikan apalagi upah kepada tanggungannya, begitu Pak ya? Betul, betul. Mungkin sedikit saya koreksi ya Pak, bukan kita bukan perusahaan merumahkan, tapi ketika memang sedang ada kebutuhan dalam proses pemeriksaan yang sampai akhirnya beberapa lama itu dia tidak bisa melakukan kewajibannya, diakomodir oleh regulasi di kita bahwa tanggungannya masih untuk biaya tanggungannya bagaimana sih? Ya, ya. Akhirnya regulasi kita memberikan kebijakan seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada perlindungan bagi mereka ya, bagi tenaga kerja tersebut. Betul, ya. Tepat sekali. Perlindungan ya, kepada keluarganya. Ya, walaupun juga kalau dari sisi pengusaha sih katakan itu merugikan loh. Ya, ya, ya. Tapi mungkin di sinilah ya, peranan negara ya. Negara betul, itu betul, mencoba untuk menyeimbangkan, seimbang antara ya pekerja dalam hal ini dengan ya pemilik pekerjaan dalam hal ini perusahaan seperti itu ya, Pak Martin. Betul, ya. Betul. Betul, ya, betul. Jadi untuk Admiral ini kita ambil tarik kesimpulan saja bahwa perusahaan belum bisa melakukan PHK terhadap karyawan karena ada kata-kata tidak ditahan. Kalau dikatakan belum ditahan, ya berarti belum ada hukuman pidana dong. Betul. Dia masih anggaplah dia masih tersangka, masih terdakwa. Sebelum itu putusan bahkan sebelum inkrah, maka berdasarkan asas praduga tak bersalah yang bersangkutan belum boleh di PHK. Begitu Pak ya? Iya. Sedikit saya tambahkan Pak, ya, sepanjang juga perbuatan tersebut tidak diatur di dalam perjanjian kerja PP atau PKB. Nah ini juga nih, bagaimana kalau diatur? Nah kalau diatur jatuhnya bukan dia di PHK karena melakukan tindak pidana, akan tetapi di PHK karena melanggar perjanjian tadi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya begini, di dalam perjanjian PKB ya, PKB antara pekerja tadi dengan perusahaan disebutkan di situ, maka perusahaan akan memberhentikan apabila menjadi tersangka dalam kasus pidana. Sah dong? Konteks
Ayo, gimana kalau begitu? Jadi best practice-nya adalah ketika dengan adanya surat edaran menteri terkait judicial review tersebut, best practice-nya adalah perusahaan berhak berhak mengatur beberapa ketentuan yang dapat berakibat hubungan berakhirnya hubungan kerja. Ya. Misal apabila karyawan karyawan melakukan perjudian di dalam perusahaan. Dalam kantor ya, ruang lingkup misalnya. Betul. Di ruang pabrik gitu, kemudian judi gaple gitu ya. Betul. Okay. Nah, itu ketika itu dicantumkan di dalam perjanjian kerja PP atau PKB dan itu akhirnya disepakati para pihak dalam hal ini pekerja dan pengusaha, berarti yang bersangkutan dapat dikenakan PHK karena melakukan pelanggaran itu. Tapi itu kan dalam lingkup pelanggaran itu dilakukan dalam konteks kantor gitu kan. Betul. Dan dalam konteks betul pengaturan PKB. Betul. Kalau misalnya perbuatan ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan di luar daripada kegiatan kantor dan tidak tercantum dalam PKB, tidak bisa dong. Iya, betul. Nah, betul. Tapi kalau misalnya perbuatan gini, contoh seperti perusahaan ini, kita kan rame sekarang nih, contoh sekarang nih, ini baru aja kemarin ada Densus 88 nih, menangkap terorisme gitu kan. Kok kan ditahan tuh seperti itu. Nah, dalam PKB-nya mengatakan tidak terlibat dalam kegiatan terorisme, bisa nggak langsung di PHK pada saat itu? Padahal kan baru ditangkap gitu loh. Kalau itu dikembalikan lagi sampai adanya putusan pengadilan, Pak. Makanya yang berkekuatan tetap, inkrah ya? Iya. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya, kembali lagi ke pertanyaan dari Admiral Chatra, bahwa selama itu belum inkrah, maka tidak bisa dilakukan proses PHK. Kecuali apabila ketentuan tersebut tercantum di dalam perjanjian kerja bersama. Yes. Antara karyawan dengan perusahaan. Demikian ya? Betul. Oke, clear. Udah langsung kejawab. Nah, Bang Handara udah muncul. Silakan Bang Handara, dilanjutkan. Saya cuma switch sebentar tadi nih. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak Ali. Tadi mungkin agak sedikit gangguannya dari koneksi gitu kan. Ya, namanya online beginian itu, yang namanya koneksi itu nomor satu memang apa boleh buat. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Sultan nih. Cukup bagus nih pertanyaannya nih, Pak Martin. Apakah kerugian image atau nama baik perusahaan bisa dikatakan kerugian perusahaan, Pak? Jadi misalkan perusahaan itu apa image-nya diperburuk atau dibuat jelek oleh karyawan itu, Pak. Misalkan banyak gugatan dari perusahaan tersebut, jadi mungkin GCG-nya jadi jelek gitu kan ya. Terus apakah itu dengan image perusahaan itu bisa dikatakan kerugian perusahaan juga, Pak? Misalkan cemakan oleh perusahaan gitu, apakah itu juga kerugian perusahaan juga? Itu pertanyaan cukup bagus, Pak. Iya. Bang El, sekalian nambahin. Ya. Masih ingat kasus Eiger nggak? Yes. Oh iya iya. Ya, studi kasus contoh seperti gitu. Itu kan otomatis itu kan mengubah nama gitu lah. Kita lihat, ini kan saya sampaikan karena sudah menjadi hal yang viral ya. Bahkan sudah ada surat dari pemilik Eiger sekalian. Nah, dalam konteks yang seperti itu mungkin bagaimana dengan image perusahaan? Seperti itu. Ya, kalau bicara image ya, saya menafsirkan adalah apakah ada kerugian image atau nama baik perusahaan bisa dikatakan sebagai kerugian perusahaan. Kerugian perusahaan itu harus bisa dibuktikan ketika di pengadilan berupa apa kerugian secara material atau imaterial. Imaterialnya seperti apa? Dengan semisal dengan taruh contoh perusahaan yang bergerak di bidang salah satu services. Di mana ketika ada salah satu karyawannya lalai, akhirnya membuat brand di mana dia tempat dia bekerja, akhirnya selama kurang lebih 1 tahun harusnya sudah mendapatkan proyek sekian dan akhirnya tidak bisa mendapatkan proyek tersebut, sepanjang itu bisa dibuktikan, itu berarti memang bisa dikatakan sebagai kerugian perusahaan. Sepanjang itu bisa dibuktikan ya, Pak. Mas Martin, berarti harus ada proses litigasi dulu dong? Iya dong. Oke, jadi tidak bisa menggunakan sistem prediksi. Wah, ini merugikan saya gitu loh. Nggak bisa kan? Tidak bisa. Sama halnya dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik pun kan harus memiliki... harus bisa membuktikan bahwa ada nggak kerugian
kerugian semisal dengan pencemaran nama baik, semisal artis harusnya dia ketika fine-fine aja, enggak nama dia enggak tercemarkan, dia masih mendapatkan beberapa job, dan akhirnya setelah dicemarkan ya, tersebut berpengaruh pada penghasilannya, itu berarti kan bisa dibuktikan kan. Berarti ya seperti biasa ya, kasus istilah praduga tak bersalah itu menjadi hal yang utama. Jadi semuanya bergantung kepada putusan setelah melalui proses pembuktian. Begitu ya? Betul. Bang El? Oke. Kira-kira cukup? Cukup, berarti kita harus ada ini dulu ya Pak, putusan dari pengadilan yang tetap ya Pak. Apakah cuma sampai di tingkat pertama aja Pak? Maksudnya di tingkat pengadilan negeri gitu. Karena kan di sini 6 bulan ya Pak gitu. Untuk ditanggungnya itu kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau sampai IGRA kan bisa tahunan Pak, apakah perusahaan mau itu tahunan? Kadang-kadang gitu. Sampai ke MA, banding, kemudian kasasi, wah itu bisa lama itu. Nah, berarti orang-orang udah bosan duluan. Betul. Atau biasanya juga begini, perusahaan bilang daripada nunggu itu lebih bagus tak pecat duluan lah kamu gitu loh. Ngapain gitu tunggu bertahun-tahun? Nah, bisa nggak seperti gitu? Ya, jadi kalau hemat saya Pak, hemat saya bahwa ketika bicara hubungan industrial, ada beberapa yang secara implementasi memang ada beberapa yang kita harus menyesuaikan dengan normatif. Akan tetapi ketika normatif itu aktualnya memakan biaya dan proses yang lama, sementara kepentingan perusahaan adalah ya yang penting hubungan kerja selesai, atau kepentingan perusahaan masih bisa sustain dengan bisnisnya, nggak terdistract akan itu, ya akhirnya ada beberapa best practice yang selama itu bisa diselesaikan dan akhirnya tidak perlu dilaporkan sampai ke proses hukum pidana yang akhirnya lama tersebut, sepanjang kepentingan perusahaan memang oh yang bersangkutan selesai dan tidak ada kerugian di kita, nggak masalah menurut ini, kembali lagi ke need-nya perusahaan seperti apa sih. Kembali ya, lagi juga, dalam konteks ini ya, konteks hubungan industrial ya, ya. Kepentingan pengusaha dan pekerja seperti apa. Soalnya diingatkan juga dengan Admiral Chatra ini bahwa bukan INKRA lagi pengadilan tingkat pertama, karena perusahaan hanya menanggung selama 6 bulan loh Pak. Iya kan? Soalnya kalau nunggu sampai INKRA, tadi Bang El udah nyampaikan bisa bertahun-tahun itu. Betul, betul, betul. Makanya diakomodir sampai 6 bulan ketika 6 bulan prosesnya belum selesai, ya ini dapat hubungan kerja dapat berakhir. Oke, sip. Jadi kesimpulannya adalah proses-proses yang tadi kita diskusikan itu termasuk dengan pemberian tadi, apalagi saat tunjangan dan sebagainya, itu adalah 6 bulan ya. Oke, Bang El. Oke, lanjut lagi Pak. Clear. Ini untuk menarik juga ini untuk pertanyaan dari Ibu Devi atau Mbak Devi. Izin bertanya, dalam PP atau PKB masih tercampur antara tindak pidana dan kesalahan berat. Mohon penjelasan batasan antara kesalahan berat dan tindak pidana. Bang Kadang El, gitu, sebentar. Ya. Mungkin karena Bang El keputus, jadi yang muncul tuh pertanyaan-pertanyaan di bawah tuh. Ada pertanyaan-pertanyaan di atas yang belum kejawab gitu loh. Saya bacain aja kalau gitu dulu ya. Boleh. Lanjut. Ada dari Pak Ar-Rosyid Sumarlini, ini jam 1:51 tadi. Jadi saat perusahaan melakukan audit investigasi, terdapat pegawai dan terduga pelaku yang tidak kooperatif. Dalam kurung, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah terhadap saksi atau terduga pelaku tersebut dapat dikenai sanksi oleh perusahaan? Nah, ini gimana nih Pak Martin? Terhadap pelaku dan saksi? Terdapat pegawai dan terduga pelaku yang tidak kooperatif pada saat audit investigasi. Contoh misalnya gitu ya. Perusahaan nih, rupanya ada kecurigaan penggelapan. Penggelapan atau pencurian atau penyelundupan dan sebagainya dan sebagainya. Kan muncul tuh SPI gitu ya, atau auditor melakukan proses investigasi. Pada saat dipanggil karyawan-karyawannya ini, mereka AIU-AIU dan ketahuan bohong dan sebagainya. Apakah dengan berita acara hasil investigasi tersebut, maka orang yang diduga, dalam tanda kutip, ini diduga loh ya, itu sudah dapat dikenakan sanksi oleh perusahaan?
sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam PP, PKB, dan perjanjian kerja, tidak bisa langsung dikenakan sanksi oleh perusahaan dong. Kalau teguran bisa nggak? Kan begini, biasanya kan begini nih, perusahaan itu kan mewajibkan di dalam PKB-nya bahwa yang bersangkutan ini kan kerjasama, terbuka, seperti gitu kan? Nah, termasuk jujur dan sebagainya, itu kan konsep-konsep dasar tuh dalam proses PKB. Nah, ini ditanyakan oleh auditor saja itu ketahuan banyak bohongnya. Contoh misalnya dia jaga stok, jaga gudang. Begitu dilihat ada kekurangan stok dalam jumlah besar yang berpotensi merugikan perusahaan pada jam tertentu. Dilihat di log, dia shift-nya di situ. Begitu ditanya, dia mengatakan saya di situ. Begitu lihat CCTV, ketahuan dia ngelayar ke tempat lain gitu loh. Berarti dia sudah berbohong. Nah, berdasarkan ini, apakah sanksi itu sudah bisa jatuhkan tidak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa? Menurut saya sih tidak bisa. Kembali lagi, hubungan pekerja dan pengusaha kan terbatas secara perdata. Perdata khusus, yaitu hubungan industrial terkait ketenaga kerjaan, ruang lingkupnya apa, bentuk, kalaupun bisa dikenakan sanksi, sanksinya tersebut disebutkan enggak? Ada beberapa pelanggaran yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja. Misal yeah. yang bersangkutan tidak memberikan data yang benar kepada perusahaan pada saat masuk kerja, pada saat ditandatangannya perjanjian kerja. Ketika itu bisa dibuktikan dan akhirnya dia ketahuan tidak memberikan data sesuai yang sebenarnya, sebanyak itu bisa dibuktikan, itu berarti dia dikenakan sanksi berakhirnya hubungan kerja itu tadi. Tapi ini kan proses kalimat yang tadi itu kan pada saat proses sebelum dia masuk tuh. Nah, kalau misalnya ya tadi dia itu lalainya itu dalam proses pelaksanaan pekerjaan, kemudian diinvestigasi dia tidak mengaku tapi bukti-bukti menyatakan bahwa dia menyatakan hal itu, apakah sudah bisa minimal begini deh. Mungkin kalau dikatakan sanksi langsung kan agak-agak sadis juga gitu ya. Apakah boleh diberikan semacam teguran pertama, kedua, ketiga, atau surat apabila Anda tidak menyampaikan informasi yang benar maka akan diberikan SP1 dan seterusnya, bisa gitu enggak? Ketika di dalam perjanjian kerja PP dan PKB diatur bahwa ketika dia semisal ya Pak, dia tidak memberikan keterangan sesuai yang sebenarnya dan bisa dikenakan sanksi tersebut, itu berarti bisa ketika tidak. Oke. Berarti kuncinya adalah di PKB. Pengusaha ya. Yang ikut webinar ini juga harus tahu tuh bagaimana menyusun PKB yang benar supaya apa? Bisa mempersiapkan segala hal kemungkinan yang dapat terjadi terhadap hubungan kerja industrial antara pekerja dengan pengusaha. Mungkin demikian. Betul. Jadi kalau misalnya PKB tidak diatur, maka dalam konteks pertanyaan ini, maka tidak bisa dikenakan sanksi oleh perusahaan. Begitu Pak Ar-Rasyid. Ya. Mungkin seperti itu ya, Pak Martin ya? Betul. Oke. Okay. Dan mungkin di sedikit flashback, bukan flashback ya, bahwa secara hubungan industrial ini kan lex specialis dari hukum secara perdata. Hukum perdata seperti apa, lex specialisnya diatur lagi di dalam kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak yang mana? Kesepakatan para pihak yang diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Sepanjang hal-hal tersebut tidak diatur dan tidak diakomodir PP, PKB atau perjanjian kerja, akan merujuk ke lex generalisnya, yaitu Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang berlaku. Oh. 13 okay. yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang. Ya. Seperti itu. Ketika di luar itu nggak diatur di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan pun, akan dilihat apakah itu hubungan secara hukum perdata murni atau diatur dalam hukum yang lain, misal ya. Secara pidana. Oke, jadi kalau beda juga. Jadi urut-urutannya adalah yang paling pertama adalah PKB ya, itu yang paling pertama tuh. Karena lagi-lagi PKB kan di 1338 ini kan ya sudah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak mereka yang membuatnya gitu kan. Kemudian kalau misalnya tidak diatur, boleh kita masuk kepada lex generalis dah dalam hal itu. Ya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan seluruh aturan-aturan turunannya.
Nah, termasuk juga mungkin kriteria sanksi yang dapat dijatuhkan, ya kita mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan seluruh turunannya. Mungkin demikian ya, Pak betul. Martin ya? Betul, betul. Oke, dengan ini pertanyaan dari Pak Ar-Rasyid Sumarli ini sudah kejawab. Ya. Berikutnya, saya ambil dulu sementara ini Bang El sampai Bang El muncul. Angka nomor berapa Bang El yang muncul di layarnya Bang El untuk quick Q&A? Jam berapa? Jam 2.05. Ah, 2.05. Berarti masih ada 5 pertanyaan nih. Ya, nah ini, apakah seorang ini kami mirip-mirip sih antara Pak Oksan dengan Pak Tony Ahmadi. Apakah seorang pekerja boleh langsung di PHK sesuai hasil audit investigasi baik eksternal atau internal ketika pekerja tersebut dinyatakan bersalah yang mengarah pada tindakan melanggar hukum pidana. Namun, perusahaan belum melaporkan kepada aparat penegak hukum. Contoh nih, ya ada suatu perusahaan, kemudian begitu diaudit, dan ada semua bukti-buktinya, Pak Martin, ada bukti-buktinya lengkap, bahwa dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum, lengkap, dan hukum pidana, dia mencuri, menggelapkan, dan sebagainya. Dan ini juga dituangkan dalam berita acara, sudah disimpulkan. Tetapi pihak perusahaan tidak belum melaporkan kepada APH. Entah dengan alasan ya mungkin kemanusiaan dan sebagainya. Ya udahlah, daripada kamu saya penjara lebih bagus kamu saya PHK saja. Boleh nggak seperti itu? Kalau saya mencermati ya Pak, mencermati yang dimaksud oleh Pak Uksan ini adalah ketika sudah keluar hasil audit investigasinya dan dia ternyata bersalah, ya. Mengarah pada tindakan yang melanggar hukum pidana. Bersalahnya ini bersalah dengan dasar apa? Hasil audit tadi. Hasil audit tersebut, maksud saya gini, bersalah itu kita bisa menentukan dia bersalah atau tidak itu diatur nggak di dalam PP perjanjian kerja ataupun PKB? Nggak, ketika hukum umum, hukum pidana kayak diatur, pencurian penggelapan gitu, Pak Martin. Itu kan enggak perlu diatur dalam PKB, otomatis kan sudah bersifat umum. Kembali lagi sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, ketika memang dia melakukan tindak pidana tidak dapat langsung di PHK. Berdasarkan hasil judicial review tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang tetap dulu, harus ada putusan apakah dia melakukan tindak pidana atau enggak. Yang memiliki kewenangan adalah para aparatur penegak hukum. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus melaporkan kepada APH dong. Betul. Karena yang berhak menyatakan bersalah pada tindakan melanggar hukum pidana bukanlah auditor. Betul. Auditor hanya melakukan proses audit terhadap hal-hal yang bersifat prosedural. Yes. Ya demikian ya mungkin ya Pak Martin ya. Betul. Dan kalau mungkin kita sedikit mengupas terkait pidana kan bisa nggak diteruskan itu ketika ada bukti permulaan. Mungkin ya. Itu bisa menjadi bukti permulaan untuk dilanjutkan dari penyidik. Tapi kalau misalnya sepakat nih contoh begini, kalau dilaporkan ke APH kasihan nih orang ini nanti akan masuk penjara padahal dia ada istri, ada anak-anak yang masih kecil kan kasihan tuh. Ya sudahlah daripada kamu masuk penjara perusahaan PHK saja deh gituan. Kamu bisa cari kerja di tempat lain, yang penting kamu jangan di sini kena yang namanya pemilik perusahaan udah enek lihat wajahnya. Itu kira-kira gimana? Bisa enggak? Bisa sepanjang pekerja sepakat. Oke, jadi ditawarkan kepada pekerja. Ya. Ini deh. Ya, saya PHK kamu atau kamu tetap bersih tegang dan sebagainya tak laporin ke APH. Yes. Gitu ya? Betul. Oke. Dah, udah langsung kejawab Pak Oksan ya. Kejawab pertanyaannya, jadi kalau misalnya langsung di PHK, itu tidak bisa. Ya. Langsung di PHK tidak bisa, karena yang berhak mengatakan adanya tindakan melanggar hukum pidana adalah APH, aparat penegak hukum. Tapi kalau misalnya mau dicapai jalan tengah, yaitu dengan cara menawarkan kepada yang bersangkutan bahwa lu pilih mana nih, mau dimas diproses lebih lanjut, atau kamu saya PHK. Jadi pilihannya itu. Kalau dia mengatakan, saya di PHK aja Pak, ya sudah, tanda tangan bersama, ya. Kesepakatan tersebut, karena kesepakatan lagi-lagi 1338 tadi itu, ya. Maka dengan saat itu, perusahaan juga menunaikan janjinya sesuai dengan PKB.
gitu ya. Kalau di PHK janjinya seperti apa, kewajibannya apa, dan seterusnya. Mungkin demikian ya? Betul. Oke, sip. Kejawab. Kemudian berikutnya dari Pak Tony Ahmadi. Sama ya, ini udah kejawab juga nih. Benar perusahaan, apakah benar perusahaan mem-PHK karyawan berdasarkan hanya pada tuduhan? Ini udah jelas nih. Nggak bisa ya. Namanya tuduhan kan itu kan berarti bisa saja mengarah kepada fitnah dong. Iya. Pak Tony, kalau ada seperti itu, ada kenalan, nanti sampaikan kepada LBH Forsi, nanti kita bantu. Ya, Bang El, siap? Siap. Udah siap. Itu. Apalagi ada Bang Thomas juga udah standby di sana. Jadi okay. Jawabannya tidak boleh kalau cuma sekedar tuduhan. Yang jelas adalah harus berkekuatan hukum tetap. Ya. Dan ya. Tercantum dalam PKB. Gitu ya. Tepat sekali Pak Khalid. Mungkin saya sedikit menambahkan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pada dasarnya ketika dalam praktik, kita mendapati ketika perusahaan melihat adanya suatu permasalahan yang terjadi dengan pekerja, dan pekerja tersebut memang melakukan tindak pidana, biasanya yang akan terjadi adalah pekerja akan menerima putusan dari perusahaan, biasanya Pak ya. Biasanya yang akan terjadi, kenapa? Karena dia tahu kalau dia tidak mengakui, maka dia akan dilaporkan kepada PH atau aparat penegak hukum. Biasanya, nah kita bicara masalah apa praktiknya, itu biasanya akan masuk selesai di situ Pak. Ya. Yang jadi permasalahan adalah ketika pekerja tersebut memang tidak melakukan terdapat politik kantor yang mungkin ada like and dislike. Nah ini yang akan jadi dilema. Ini yang akan jadi dilema. Kenapa? Karena pada dasarnya pekerja mungkin dicari kesalahannya oleh oknum-oknum rekan kerjanya atau dari perusahaannya, dan akhirnya masuk ke dalam perselisihan. Nah, ini yang harus kita pisahkan dulu, apakah ini perselisihan hubungan industrial atau pidana. Ya. Nanti mungkin Pak Kana Martin bisa sedikit menjelaskan lebih lanjut nih, bagaimana cara memisahkannya antara perselisihan mana dulu yang didahulukan. Seperti itu. Apakah pidananya atau perselisihan hubungan industrial? Nah, jadi karena adanya like and dislike, jadi melebar nih. Ya, Pak Martin, silakan Pak Martin. Kalau bicara mau pidana atau perselisihan hubungan industrial itu sendiri, ketika saya mengambil salah satu poin di dalam judicial review terkait kesalahan berat itu, bahwa ketika ada alasan mendesak untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang melakukan tindak pidana pun harus melalui tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui pengadilan hubungan industrial. Jadi menurut saya yang harus segera diselesaikan adalah terkait tindak pidananya itu sendiri. Dan ketika itu masih proses pun, yang pekerja juga masih mendapatkan perlindungan bahwa dia masih memiliki hak akan prosentase dari upahnya ketika dia memiliki tanggungan. Kurang lebih seperti itu. Jadi prioritas pertama, selesaikan hukum pokoknya dulu, baru ke hubungan industrial gitu ya. Ini saya jadi ingat-ingat sama seperti antara pidana dengan tindak pidana dengan TPPU nih. Dan bidang saya di situ, Pak Martin. Kalau saya spesialis di tipikor, kalau saya. Ya, tipikor dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi ya, tindak pidana pokoknya dulu, nanti dari situ baru kita masuk kepada pencucian uangnya. Berarti ini mirip-mirip juga, yang paling pertama pidananya dulu, baru berikutnya adalah hubungan industrialnya. Gitu, Bang Tom ya? Bang Tom masih monitor? Masih Pak. Oke, sip. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Sebelum Bang Handara ini, karena Bang Handara masih baru bisa jawab pertanyaan di jam 2.05 nih. Yang sampai ke situ masih saya dulu nih. Kemudian ada yang edit. Nah, ini edit-nya. Bagaimana mekanisme bagi pegawai yang merasa tidak diperlakukan adil? Nah, ini perasaan susah ini Pak Martin kalau bicara masalah perasaan ya. Atau dituduh telah melakukan pidana oleh perusahaan, namun sebenarnya bukan dia pelakunya. Nah, yang ini jangan-jangan like and dislike tadi ini. Apakah pegawai apakah pegawai dapat melakukan gugatan kepada perusahaan? Apakah potensi risiko hukum bagi perusahaan yang mungkin terjadi? Nah, silakan.
Sedikit menanggapi ya, mungkin sesuai dengan tema kita sekarang, bagaimanakah pekerja yang baru diduga? Ya. Kenapa saya garis bawahi baru diduga melakukan tindak pidana dan bagaimanakah perlindungan hukum kepada si pekerja itu sendiri dan apakah bisa langsung PHK atau tidak? Nah, ketika ya kurang lebih seperti itu, ketika baru dituduh melakukan tindak pidana oleh perusahaan, namun sebenarnya bukan dia pelaku, ya harusnya perusahaan harus bisa membuktikan kepada siapa, aparatur penegak hukum memutuskan seperti apa. Kalaupun pegawai ini akan menggugat, kepentingannya bagaimana? Nah itu juga, masa dia menggugat tempat dia bekerja? Iya. Tapi kalau misalnya begini, tadi kan Pak Martin mengatakan bahwa kalau ini belum inkrah, perusahaan ini kan masih harus memiliki kewajiban-kewajiban dong. Betul. Ya tadi kan, kewajiban-kewajiban, memiliki kewajibannya. Kalau misalnya perusahaan secara sepihak sudah tidak memberikan kewajiban-kewajiban tersebut, apakah pegawai ini dapat melakukan gugatan industrial? Bisa dong. Nah, oke. Jadi kejawab. Jadi apabila pegawai itu merasa tidak diperlakukan adil, adil ini dalam hal ini adalah hak dan kewajiban loh ya. Jadi perusahaan ini merasa dan dia sebenarnya bukan dia pelakunya, tapi sudah seakan-akan dia pelaku. Sudah diminta untuk tidak hadir, kemudian kadang tempat kerjanya udah ditutup, mejanya udah digudangkan, jadi tidak nyaman lagi untuk bekerja. Jadi apalagi gaji kadang dihentikan, berarti sudah terjadi penzoliman terhadap pegawai ini. Maka pegawai ini dapat melakukan gugatan kepada perusahaan dalam konteks tadi, ya gugatan hubungan industrial. Tapi tentu saja sebelum itu, ya melakukan proses musyawarah dulu, mediasi, dan seterusnya. Mungkin demikian ya, Pak Martin ya? Betul, betul, betul. Kita kembalikan lagi secara penyelesaian hubungan industrial seperti apa. Kan ada biparti dulu. Ya, biparti. Tidak ada kesepakatan. Ya, mungkin saya sedikit izin menambahkan, Bapak. Pertanyaannya sangat menarik. Bahwa memang dalam hal kewajiban untuk mengecek apakah memang itu merupakan satu tindak pidana atau bukan, tentu apabila pekerja tersebut merasa dia tidak melakukan tindakan tersebut, tapi oknum rekan kerjanya atau perusahaan berpikiran bahwa dia melakukan, maka pekerja dapat mengingatkan di dalam pasal 155 ayat ketiga Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 untuk dan kita bisa melihat ke tema 3 tahun 2015 itu ada upah proses yang tadi disebut sama Pak Ahmad Mineral ya, kewajiban upah proses itu akan tetap berjalan apabila terjadi dispute, sehingga apabila nanti terjadi saling menuduh apakah memang pekerja tersebut melaksanakan kewajibannya atau tidak, upah proses itu nanti akan berjalan, Pak, selama 6 bulan. Nah, sehingga orang dari pihak perusahaan pun tidak bisa sembarangan menuduh. Karena ketika sembarangan menuduh, dispute akan muncul, dan hak dari pekerja akan muncul untuk upah proses tersebut. Seperti itu. Ya, jadi artinya mengingatkan perusahaan juga. Tapi bagaimana kalau misalnya udah lebih daripada 6 bulan dan perusahaan tetap bersikeras gitu loh? Nah, gimana? Pak Martin? Halo, ya. Halo. Tadi kan dikatakan bahwa ini ada proses ya selama 6 bulan tuh. Kemudian setelah 6 bulan ini, artinya perusahaan tetap memberikan nih 6 bulan, tapi di bulan yang ketujuh perusahaan mengatakan, udahlah stop deh, saya PHK kamu. Tetap bisa lanjut kan? Ke dalam hubungan industrial tadi kan? Maksudnya bisa lanjut gimana Pak? Ketika memang itu 6 bulan masih dalam satu rangkaian proses penyelesaian tindak pidananya, ya. Itu diatur di regulasi ketenagakerjaan kita bahwa pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja. Karena dikembalikan lagi kepada filosofi hubungan kerja adalah sepanjang yang bersangkutan bisa no work no pay. Oh gitu ya? Iya. Kenapa okay. Ada gradasi pemberian tanggungan dari beberapa tanggungan menjadi berapa persen persentase itu sebenarnya ke arahnya situ.
Ya, ini juga mungkin sama juga dengan pertanyaan daripada Pak Dewo Mahardika ini, bahwa perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawannya yang diduga melakukan tindak pidana di luar hubungannya dengan perusahaan tersebut. Jadi pidananya itu tidak berkaitan dengan pekerjaan gitu loh, tapi pidananya berkaitan dengan mungkin pembunuhan, kemudian pidana umum gitu ya, di luar daripada perusahaan itu bisa nggak dilakukan proses PHK? Bisa ketika ada putusan pengadilan bahwa ternyata yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dan jadi bisa ya? Bisa. Oke, bisa selama putusan pengadilan sudah ingkrah, gitu ya? Sudah ingkrah. Korelasinya dengan hubungan industrial adalah akhirnya yang bersangkutan ketika diputus bahwa oh dia sudah mendapatkan penetapan, akhirnya kan dia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai pekerja. Oke. Jadi perbuatan pidana tersebut menyebabkan yang bersangkutan dipidana, dan karena dia dipidana, tidak bisa melakukan perbuatan atau kewajiban industrialnya, maka dilakukan proses pemberhentian hubungan kerja. Jadi bukan karena perbuatan pidananya, tapi karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Kalau orang di penjara padahal dia harus masuk kantor kan tidak mungkin gitu kan? Iya, betul. Oke, jadi kejawab. Bisa, Pak Dewo ya. Oke, jawab. Kemudian edit lagi nih. Apakah sebaiknya perusahaan memasukkan mekanisme hak penggeledahan dan investigasi kepada pegawai dalam PKB? Apabila pegawai diduga melakukan kesalahan atau pidana menurut peraturan perusahaan atau pelanggaran lainnya yang merugikan perusahaan. Nah, ini sebenarnya sih materi untuk penyusunan PKB ini. Tapi nggak apa-apa. Sebetulnya Pak Martin bisa jawab dulu. Karena terus terang tadi diskusi dengan Bang Thomas, nanti materi berikutnya itu penyusunan tentang PKB loh ya, Bang Tom ya? Iya, tip and trick dan best practice. Jadi kita akan menghadirkan dia konsultan, sudah belasan tahun dia sebagai kepala di bidang industrial relation, dan dia akan sharing tentang tip and trick terbaik bagaimana caranya menyusun PKB, dan itu didasarkan atas selain peraturan perundang-undangan juga bidang bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi PKB memang tidak sembarangan. Bagaimana caranya supaya bisa mengikat perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi ketika pekerja melaksanakan pekerjaannya. Ya. Jadi Bang Tom, untuk ini jangan diberikan ke Pak Martin ya, kasihan ya. Atau Pak Martin sempat mau jawab atau bilang nanti narasumber berikutnya. Silakan, Pak Martin. Nggak apa-apa, Pak. Kalau saya menilainya bahwa... Ya, gimana kalau pengalaman Bapak gimana nih? Bisa nggak? Ketika hal tersebut memang diperlukan perusahaan dan akhirnya disepakati oleh pekerja, itu tidak masalah. Okay. Sepanjang itu tidak melampaui batasan kewenangan dari instansi yang memiliki otoritas tersebut. Dalam hal ini aparat penegak hukum ya. Tapi soalnya begini juga Pak, bahwa kalau kita bicara masalah APH, hak untuk penggeledahan saya berbicara investigasi kan, itu kan sebenarnya sudah masuk ke apabila masuk ke dalam tahapan penyidikan tuh. Ya. Tapi apabila dalam tahap penyelidikan, penyelidik itu belum memiliki kewenangan melakukan proses penggeledahan loh. Iya. Jadi penggeledahan itu kan sudah masuk kepada proses untuk menginvasi hak asasi manusia yang tidak boleh sembarang digunakan. Nah, kalau misalnya ini hanya diatur dalam konteks PKB, siapa yang berhak melakukan penggeledahan? Apakah yang melakukan penggeledahan ini memiliki kompetensi dalam melakukan penggeledahan? Bagaimana masalah saksi? Jangan-jangan malah pada saat melakukan penggeledahan, malah menaruh barang bukti palsu. Itu kan bahaya loh. Jadi gini, Pak. Mungkin saya menangkapnya maksud dari Pak Adit kan dalam konteks hal ini ya. Ini pekerja sama pengusaha, yaitu mungkin investasi atau penggeledahan kalau di dalam hal tersebut dimasukkan dalam PP atau PKB adalah apakah perusahaan berhak memeriksa dokumen-dokumen terkait semisal ada fraud. Ya, kalau investigasi ya. Ya, mungkin arahnya seperti itu. Apakah penggeledahan di mana dan itu mungkin kalau ngomong secara penggeledahan secara
kita secara mengartikan penggeledahan itu sendiri memang ya, diatur harus secara lebih terperinci kan. Ya. Tapi saya melihat konteksnya secara keseluruhan terkait hubungan industrial mungkin arahnya seperti itu Pak. Mungkin ya. Kalau saya sih bilang begini, kebetulan sih sepupu saya itu auditor ya, di auditor di salah satu perusahaan swasta juga, bahwa memang di dalam PKB-nya itu untuk bagian-bagian tertentu, berarti bukan semua ya, untuk bagian-bagian tertentu, sebagai berarti di bagian marketing, kemudian di bagian gudang, kemudian di bagian keuangan, itu ada klausul memang bahwa perusahaan sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok, kewenangan, dan jabatan yang dimiliki oleh oleh perusahaan tersebut. Memang ada. Ya. Betul. Maksud saya seperti itu, Pak. Dia tuh ya, terperinci yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Oh, kewajiban pekerja dalam hal ini apa? Oh, kebetulan dia di bagian sales segala macam. Ya. Mengakomodir bagaimana perusahaan bisa melakukan penggeledahan atau investigasi terkait itu ya diatur seperti ya, itu. Oke, jadi kesimpulannya kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi kesimpulan untuk pertanyaan daripada Edit, apakah sebaiknya jawabannya iya gitu ya. Ya. Iya. Cuman bagaimana detail kalimatnya tunggu materi webinar berikutnya. Kan namanya promo. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Bang El sudah muncul tidak yang pertanyaan dari Devi? Sudah, Pak. Udah, oke, silakan. Saya kembalikan lagi moderator. Maaf saya Palit pinter nih bridging-nya di sini enggak? Mantan penyiar radio sepertinya ada nge-bridging-nya jago. Namanya mahasiswa hukum kan harus gitu. Oke, okay, kita lanjut dari saudara Devi nih atau Mbak Devi. Dalam PT atau PKB masih tercampur antara tindak pidana dan kesalahan berat. Mohon penjelasan batasan antara kesalahan berat dan tindak pidana, Pak. Karena begini, Pak, biasanya ada satu kasus ya ujung-ujungnya masalah subjektivitas like and dislike gitu ya. Misalkan ada karyawan A sama-sama di perusahaan kontraktor, misalkan yang satu dia itu gara-gara dia lalai menyebabkan misalkan mesin operatornya jadi rusak gitu kan. Tapi dia nih ibaratnya selalu ikut apa yang dikatakan manajemen gitu. Nah sedangkan yang satu lagi misalkan dia dari sisi pekerja yang selalu kritis terhadap manajemen, cuman bawa air mineral segelas saja, contohnya gitu kan, tiba-tiba langsung dibilang tindak pidana pencurian gitu kan. Sedangkan yang satu ini merugikan perusahaan sampai alat operatornya atau alat operasinya rusak, itu jadi merugikan perusahaan dan bisa beroperasi dalam sehari misalkan sampai puluhan ratusan juta tidak diapa-apakan, Pak. Sedangkan yang kritis terhadap perusahaan misalkan di anggota SP ini cuman bawa air minuman segelas saja, air mineral, bisa dipidanakan, Pak, gitu. Ya, mohon penjelasannya, Pak. Pokoknya batasan yang jelas antara kesalahan berat dan tindak pidana. Itu, Pak. Yang dimaksud dengan kesalahan berat atau tindak pidananya, Pak. Pak Martin, saya bisa dijelaskan. Mohon. Ya. Kalau saya melihat, mungkin menafsirkan dari pertanyaan dari Devi, masih tercampur antara tindak pidana dan kesalahan. Kalau saya boleh saran terkait kesalahan berat baiknya direvisi, dan kalaupun terkait tindak pidana sudah jelas diatur juga di dalam Undang-Undang 13 yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana, si pekerja masih memiliki beberapa hak seperti kompensasi pada tanggungan yang bersangkutan. Batasannya mungkin lebih ke arah situ sih. Tapi kalau untuk kalimatnya, Pak, nanti kalau misalkan dituangkan di PT atau PKB itu batasan jelasnya tuh yang antara kesalahan berat tindak pidana itu pasalnya baiknya gimana ya, Pak? Gimana, Pak, maksudnya, Pak? Iya, maksudnya ini dalam PKB kan masih tercampur, Pak, antara tindak pidana dan kesalahan berat. Mohon penjelasannya, Pak, maksudnya kesalahan berat dan tindak pidananya gitu. Maksudnya tindak ini tercampurnya tercampur bagaimana? Apakah dinyatakan karena menurut sebenarnya kesalahan berat itu kan kalau kita melihat di regulasi yang lama itu kan kesalahan berat itu kan karena beberapa perbuatan tindak pidana. Nah, ketika hal tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut dicantumkan di dalam
PP atau PKB, sepanjang itu disepakati, it's okay. Tapi terkait kesalahan berat itu sendiri, baiknya direvisi karena kesalahan berat itu sendiri, pasal terkait kesalahan berat itu sendiri pun sudah dihapus. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Silakan. Ya, silakan Pak Thomas. Boleh ya. Ibu, terima kasih pertanyaannya, dan ini sangat menarik dan sangat mudah sebetulnya. Perbedaannya sangat sederhana. Pidana itu kita tinggal lihat unsurnya, apakah memang terpenuhi unsur pidananya. Dengan kesalahan berat itu lebih kepada perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan. Nah, jadi untuk melihat kedua hal tersebut, kita tinggal pisahkan saja apakah memang pekerja itu terpenuhi unsur pidananya. Nanti bisa ditanyakan kepada bagian legal di dalam perusahaan tersebut atau kepada konsultan hukumnya. Namun kalau memang misalnya tidak dan itu menimbulkan kerugian, maka itulah kesalahan berat. Seperti itu. Oke, berarti di unsurnya ya, apakah masuk di unsur tindak pidananya atau tidak gitu ya, Mas Thomas ya? Bang El, sebenarnya sih bukan cuma sekedar unsur, baik itu kesalahan maupun tindak pidana, masing-masing punya unsur. Tapi mari kita lihat kepada impact-nya. Kalau kita bicara masalah kesalahan berat, impact-nya itu kepada perusahaan sebenarnya. Apakah menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan seterusnya. Kalau pidana, bisa saja kerugian plus ada perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Kalau saya sih nangkapnya demikian. Jadi yang disampaikan tepat oleh Bang Thomas tadi. Oke. Siap-siap. Gitu. Jadi bisa ditangkap lah di situ, Pak. Intinya ada ke impact-nya ya. Walaupun yang satu impact-nya merugikan perusahaan sampai puluhan atau ratusan juta, dan yang satu cuma ribuan gitu. Dan yang satu sedangkan tindak pidana ada unsurnya masuk, dan yang kesalahan berat ini nggak ada unsur pidananya, tetap yang walaupun jumlahnya nominalnya itu nggak sampai jutaan, mungkin cuma sampai ribuan atau puluhan ribu, dia tetap masuk ke tindak pidana dan apa bisa di PHK apabila sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah gitu ya maksudnya. Contoh ya, misalnya begini Bang El, contoh ini pernah ada kasus nih ya, satu perusahaan yang bergerak dalam bidang minuman kemasan ya. Penyedia ini, ini apalagi pekerja ini itu merokok dalam ruangan yang tidak boleh merokok, gitu loh. Akibatnya apa? Abu dan rokok ini mencemari, ya, mencemari bahan baku yang menyebabkan turunnya kualitas daripada bahan baku minuman tersebut. Akibatnya apa? Satu shifting produk itu terpaksa tidak lulus quality. Ini kesalahan berat, tapi apakah itu perbuatan pidana? Ya kan? Kan belum tentu gitu loh. Ya. Nah, contoh berikutnya perbuatan pidana, dia musuhan kemudian kena rebutan-rebutan pasangan dan sebagainya, dia bunuh kemudian teman sekerjanya, itu pidana itu. Tapi apa itu kesalahan berat? Enggak. Kan belum tentu seperti itu. Jadi contoh-contoh seperti itu contohnya. Nah, klausulnya sebenarnya dalam PKB memang sebenarnya harusnya dipisahkan. Karena begitu ini dicampur adukkan, maka pemberian sanksinya juga akan bercampur aduk gitu loh. Contoh tadi dari Pak Martin mengatakan bahwa kalau kita bicara masalah pidana, maka yang berhak menyatakan bahwa yang bersangkutan ini memenuhi unsur pidana adalah APH. Tapi kalau kita bicara masalah kesalahan, apakah APH punya kewenangan untuk hal itu? Kan belum tentu gitu loh. Kalau masalah pidana, nggak perlu SP1, SP2, SP3. Selama sudah ingkrah putusan pengadilan dia melakukan perbuatan pidana sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban dia, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja. Demikian. Tapi kalau kesalahan, biasanya ada SP1, SP2, SP3. Ini harus jelas memang seperti itu. Kalau pendapat saya demikian ya. Tapi silakan. Ya. Pak Martin, silakan. Ya, kurang. Kurang lebih sama sih Pak, memang kita kembalikan lagi bahwa secara hubungan industrial ini adalah hubungan secara perdata khusus. Jadi ketika ada hal-hal lain yang dalam konteks ini adalah pidana, ya kita tunggu dari case-nya itu dan aparat yang memiliki otoritas itu memutuskan seperti apa. Ketika memang makanya diakomodir melalui regulasi ketenagakerjaan kita bahwa ada beberapa hal yang bisa dimasukkan dalam perjanjian kerja PP dan PKB yang itu dapat berakibat berakhir.
akhirnya hubungan kerja atau mengakibatkan PHK ketika ada perbuatan itu dilakukan oleh pekerja. Sepanjang itu disepakati dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka itu berlaku bagi hukum para pihak dalam hal pekerja dan perusahaan. Seperti itu kurang lebih Pak Halim. Ya, oke. Bang El, silakan Bang El. Kita lanjut lagi aja ya untuk ya. Pertanyaan dari Pak Tony Amadi, sepertinya hampir sama nih Pak. Apakah dapat dibenarkan seorang pegawai yang melakukan tindakan asusila di lingkungan kantor dan diberhentikan atau PHK tanpa memberikan pesangon dengan alasan si pekerja sudah melakukan kesalahan berat, tindak pelecehan, sehingga perusahaan tidak memberikan pesangon tersebut? Mohon pencerahannya dan terima kasih. Nah, terkait tindakan asusila nih Pak, apakah dapat diperhentikan atau di PHK tanpa memberikan pesangon Pak dengan alasan si pekerja sudah melakukan kesalahan berat? Mungkin tindakan asusila ini melecehkan lawan jenis atau sama jenis, bisa juga kan Pak ya, dan mungkin asusila-asusila lainnya Pak, gitu. Mohon Pak, ya. Cerahannya dari Pak Martin ya. Kalau ketika ternyata pegawai tersebut melakukan tindak asusila dan itu telah inkrah, memang yang bersangkutan tidak mendapatkan pesangon kan Pak. Dia tidak berhak pesangon, tetapi diatur di dalam PP pasal 54 PP nomor 35 ketika pengusaha dapat kurang lebih PHK itu dapat dilakukan kepada pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 6 bulan akibat yang bersangkutan ditahan pihak yang berwajib. Ada dua Pak. Yang pertama yang menyebabkan kerugian dan yang tidak menyebabkan kerugian. Ketika menyebabkan kerugian bagi perusahaan, mendapatkannya uang penggantian hak dan uang pisah. Ketika tidak menyebabkan kerugian perusahaan, mendapatkan uang peralihan masa kerja dan uang penggantian hak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi intinya Pak, kalau sebelum ada putusan inkrah, masih tetap pekerja itu berhak menerima apa yang menjadi haknya Pak ya? Intinya, iya, gitu. Iya. Oke, lanjut langsung Bang, ke... Bang El, tapi kalau misalnya korban itu mengatakan, saya juga tidak mau masuk kalau dia tidak diberhentikan, nah itu kira-kira gimana? Utamanya kan namanya traumatis tuh. Efek traumatis. Nah kalau misalnya contoh begini nih, ada seorang karyawan nih melakukan tindakan asusila dalam bentuk pemaksaan, entah itu pencabulan, entah itu pemerkosaan, memang belum masuk ke APH, tapi korbannya ini merasa dirugikan, kemudian melapor kepada bagian HRD atau melapor kepada pimpinan, Pak dia melakukan pencabulan dan sebagainya, dan setelah dilakukan investigasi ada bukti-bukti hal tersebut. Dan dia mengatakan, kalau orang ini tidak dipecat, tidak di PHK, saya juga tidak mau masuk. Nah, itu kira-kira gimana kalau seperti itu? Kalau perusahaan pasti akan ingat bahwa ketika memang yang bersangkutan karyawan yang merasa dirugikan itu, merasa dirugikan, ya silakan dilanjut ke sesuai dengan jalur hukum dalam hal ini dan terkait pidananya ya Pak, terkait asusila. Sepanjang, jadi kalau ini kan perusahaan tidak memiliki wewenang untuk apakah si karyawan ini berhak nggak masuk atas dasar apa. Dugaan, ketika ada dugaan kan tidak bisa serta-merta untuk yang bersangkutan masuk. Mungkin. Atau paling begini aja ya mungkin ya Pak Martin ya, kita kembali kepada yang diskusi di awal tadi bahwa perusahaan melakukan pertemuan nih kepada terduga pelaku dengan korban. Dikonfrontir, kalau saya jadi bagian HRD saya konfrontir. Apalagi kalau ada misalnya ada bukti-bukti rekaman CCTV, kemudian ada bukti saksi dan sebagainya, kalau ada texting berarti bukti, secara pidana sebenarnya sih alat bukti udah memenuhi. Kita tinggal bilang kepada pelaku, ini mau kita lanjutkan kepada APH atau tidak. Kalau lu berkeras bahwa kamu tidak melakukan dan sebagainya, maka perusahaan dengan ini akan membantu melaporkan kepada APH. Tapi kalau misalnya lu mengaku, maka dengan ini pula kamu mengundurkan diri, gitu. Bisa nggak seperti itu? Berarti kan persetujuan daripada yang bersangkutan dong? Iya. Iya kan? Betul.
Soalnya begini, kalau memang lanjut kepada pengadilan, pasti akan rame kan itu. Ya, ya. Ya, biasanya juga akan tersiar, terekspos ke masyarakat, otomatis juga akan menyebabkan yang bersangkutan terekspos juga gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya Anda mengundurkan diri atau misalnya kita hentikan dan sebagainya, hubungan industri kita hentikan, ya udah cukup sampai di sini seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada diskusi yang tadi. Kalau menurut saya sih demikian. Itu ya, Pak Martin ya. Iya, iya, Pak. Ya, mungkin sedikit menambahkan Bapak. Bang Tom, silakan. Karena pertanyaan sangat-sangat menarik. Saya mengambil satu sosok figur yang mungkin tidak akan bisa dilakukan seperti itu. Beliau adalah CEO dari Fox Movie, Fox Group ya, Roger Ailes, di mana dia itu merupakan CEO yang telah melakukan sexual harassment terhadap banyak sekali pembawa beritanya. Kita bisa cari googling tentang kisahnya beliau. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Nah, tentu kita harus memisahkan dulu apakah yang bersangkutan dalam artian di sini adalah yang mengkonfrontir ini, yang ingin mengkonfrontir atau korbannya ini, itu kedudukannya seperti apa? Dan tindak pidananya seperti apa? Apakah memang bisa untuk langsung dikonfrontir seperti itu atau tidak? Ini terkadang jadi dilema, Pak. Ketika yang diduga melakukan tindak pidana adalah orang-orang dengan posisi-posisi tertentu, posisi-posisi strategis. Nah, apa yang harus dilakukan oleh HRD? Mungkin ini yang perlu dijawab. Apa yang harus dilakukan oleh HRD ketika yang ternyata diduga melakukan tindak pidana adalah mereka top cat dari perusahaan? Nah, tipsnya dari Pak Martin ini sebagai seorang IR, apabila diduga melakukan tindak pidana adalah top head perusahaan dengan bukti-bukti yang minim, apa yang harus dilakukan? Ya, Pak Thomas, ketika jadi kalau menurut saya sih secara best practice dikembalikan lagi kepada kepentingan dari perusahaan seperti apa. Ketika mengetahui bahwa bukti-bukti ternyata minim ketika mau dilanjutkan, akhirnya bisa saja itu tidak sesuai dengan apa ya, tindak pidana tersebut tidak terbukti. Berarti kepentingan perusahaan semisal yang penting tidak ada kerugian bagi perusahaan, dan yang bersangkutan ketika sudah melakukan tindakan tersebut yang mengakibatkan akhirnya membuat iklim kerja menjadi kurang kondusif, itu bisa jadi alasan bahwa akhirnya perusahaan harus mengakhiri hubungan kerja dengan yang bersangkutan sepanjang itu disepakati oleh pekerja itu sendiri. Kurang lebih seperti itu saya menangkapnya, Pak Thomas. Ya, mungkin sudah ada sedikit pencerahan ya untuk Pak Tony Ahmadi untuk perihal tindakan asusila. Oke, selanjutnya Pak, kita langsung ke ini anonimus Pak, tapi pertanyaannya nggak apa-apa, lumayan cukup menarik juga walaupun agak sedikit luar konteks Pak. Ini kayaknya perihal PKWT dan PKWTT, karena pertanyaannya begini Pak, bagaimana kedudukan pekerja yang tiap tahun perpanjang kontrak dan bahkan bisa sampai 5 tahun lebih, sebagai contoh jasa pengamanan atau security orangnya tempat tugasnya masih sama, akan tetapi bendera yang menaunginya tiap tahun berganti. Misalkan si A tadinya ada bekerja di bawah naungan PTB, terus kemudian berganti jadi PTC, jadi PTD, intinya tetap tapi di bidang jasa dan pengamanan, cuman benderanya aja yang berganti. Mohon pencerahannya dari Pak Martin Pak, perihal kedudukan pekerja Pak. Ya, mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah kedudukan pekerja yang tiap tahun perpanjang kontrak dan bahkan bisa. Nah, ketika sebagai contoh security ya,
tempat tugasnya masih sama kan, tetapi bendera yang menaungnya tiap tahun berganti. Nah, untuk PKWT ini sendiri dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan pemerintah ini, akhirnya pekerja tetap memiliki hak, Pak. Jadi memiliki hak yaitu TUPE, Transfer Undertaking Protection of Employee, yaitu perlindungan kepada pekerja ketika yang bersangkutan dikontrak secara setiap tahun ada renewal lagi, setiap tahun ada renewal lagi, itu masa kerjanya nanti akan diperhitungkan ketika Bapak selesai bekerja, dan itu akan dibayarkan perusahaan yang terakhir menaungi Bapak bekerja. Dan ketika kontrak berakhir, sekarang mendapatkan kompensasi satu kali upah setiap tahun. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ya. Terbaru ya, oke. Okay. Ya, mungkin pertanyaan. Di sini pertanyaan, Pak, berarti Bapak ini ada kedudukannya secara kompensasi ya. Betul. Secara kompensasi mungkin dia berharap menjadi tadinya PKWT jadi PKWTT, Pak. Apabila benderanya berbeda, kan otomatis kan dia dari nol lagi, di-reset lagi, kayak begitu ya. Dan nanti ujung-ujungnya kan ke kompensasi atau ke hak beliau sebagai pekerja PKWT atau PKWTT. Karena kan pasti beda, Pak, antara PKWT dan PKWTT. Bisa dari kompensasi ataupun dari remunerasi, ya kan? Jadi begitu. Oke, mungkin sudah terjawab. Jadi intinya, Pak, berarti si pekerja ini di-reset lagi ya, Pak ya, entah itu dari masa kerjanya dari nol lagi mungkin apa ya, kan tersebut di tetap mendapatkan perlindungan secara penghargaan masa kerja itu tadi, Pak, baik kontrak ini secara tupe nanti akan diperhitungkan berapa lama yang bersangkutan bekerja, dan setiap tahunnya pun sekarang kan ada setiap satu tahun mendapatkan satu kali upah. Oke, mungkin sudah terjawab ya untuk Pak Anonymous. Oke, lanjut Pak, kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Tony Ahmadi, Pak. Di sini beliau menanyakan apakah benar seorang pegawai diberi sanksi langsung SP2 tanpa SP1 terlebih dahulu, dan dalam SP tersebut terancam di PHK karena pada hasil audit internal saya dituduh tidak memberikan informasi yang sebenarnya atau menutupi informasi debitur, sehingga debitur tersebut diberikan kredit dan mengalami kemacetan. Padahal sebelum kredit itu dicairkan, debitur sudah disurvei oleh pimpinan dan dilakukan presentasi atau wawancara oleh debitur di hadapan pejabat pengurus kredit. Namun ketika debitur itu macet dan dalam hasil audit internal saya dituduh menyimpan informasi sehingga terancam di PHK. Mohon pencerahannya, Pak. Oh, jadi sepertinya ini marketing nih, Pak. Marketing. Dia memberikan informasi atau memberikan ini, Pak, tentang laporan ke atasannya atau ke bagian yang petugas pemutus kredit, ternyata debiturnya ini kreditnya macet, Pak. Dan yang disalahkan itu ternyata marketingnya. Kayaknya seperti begitu, Pak. Biasanya nih, ini Bang L, ini surveyor nih. Surveyor ya, untuk kayak semacam BI checking tuh. Tuh. Kalau misalnya kita mau ini mau apalagi mau kredit mobil gitu kan? Tuh. Kan biasanya kan akan disurvei dulu tuh, apakah kita layak atau tidak tuh. Nah, pada saat disurvei itu kan apabila lulus survei, maka kita akan diberikan nilai kredit yang bisa diberikan. Nah, ini rupanya dituduh dia bohong gitu loh. Akibatnya begitu diberikan kepada klien, kreditnya jadi kredit macet. Maka penilai kreditnya ini yang diberikan SP2. Nah, seperti itu. Gimana, Pak Martin nih? Kalau melihat case seperti ini, kalau pertanyaannya adalah ini dibenarkan atau tidak putusan perusahaan memberikan sanksi seperti ini, harus dilihat juga bahwa ketentuan yang mengatur dalam hal ini PP atau PKP-nya seperti apa, apakah ada sanksi tersebut, dan menurut saya terkait dengan
Apalagi di sini saya menggarisbawahi bahwa saya dituduh tidak memberikan informasi. Berarti kan sebenarnya memberikan informasi. Hal seperti ini mungkin saya melihatnya harus melihat fakta yang sebenarnya bagaimana. Apakah memang pekerja tidak memberikan informasi yang sebenarnya? Ketika perusahaan menuduh tidak memberikan informasi, harusnya bisa membuktikan dan bisa meyakinkan bahwa pelanggaran ketentuan di dalam PP atau PKP ataupun perjanjian kerja itu memang sudah terpenuhi. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya tetap melalui mekanisme. Kalaupun semisal Bapak akhirnya di PHK, Bapak bisa melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu bipartit dulu. Ketika PHK dari salah satu pihak tidak tercapai kesepakatan dan Bapak keberatan, masih ada mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu dengan bipartit, dengan mengajukan ini ke mediasi ke suku dinas tenaga kerja dan pengadilan hubungan industrial. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ini Pak, sepertinya kan agak sedikit oke lah, cuma PHK aja ya. Ini hampir mirip seperti kasus yang masih hangat nih, yang kalau nggak salah Antam, Aneka Tambang itu digugat oleh salah satu kredit di Surabaya sekian ratus miliar lah gitu, karena gara-gara marketingnya salah memberikan potongan diskon gitu. Kalau nggak salah itu kronologis kasusnya bahwa Antam jual logam mulia dengan harga misalkan sekian, tapi dengan minimal pembelian sekian ratus kilo atau satu ton. Nah, ternyata ada yang bisa beli, nah, tapi ternyata setelah dibayar tidak sesuai yang diperjanjikan dan digugatlah oleh si kredit Surabaya ini. Tapi yang dipermasalahkan waktu itu si marketingnya, Pak. Jadi istilahnya dalam tanda kutipnya yang paling bawah ini selalu dijadikan tumbal, Pak, oleh atasan, Pak. Gitu. Itu gimana ya, Pak? Kalau seperti itu, jadi kalau menurut saya, at the end ketika jatuhnya jadi keputusan antara perusahaan dengan perusahaan, menurut saya tidak dibenarkan untuk menjudge salah satu pekerja ya, karena itu jatuhnya sudah menjadi keputusan perusahaan. Dalam hal ini, semisal taruhlah level officer, dia akan memberikan report pekerjaannya ke level atasannya, level manajerial, yang bisa memberikan judgement, apalagi dengan pihak customer ataupun vendor adalah mewakili sebagai perusahaan, artinya orang-orang yang memiliki kapasitas akan itu atau memiliki otoritas akan itu. Menurut saya ketika itu sudah menjadi bagian dari judgement-nya perusahaan, ya tidak dibenarkan ketika menyalahkan yang bersangkutan. Ketika hal itu harus dapat dibuktikan sebenarnya. Harus dapat dibuktikan apakah kelalaian benar yang bersangkutan atau tidaknya. Itu harus dibuktikan. Walaupun sudah menjalankan sesuai SOP ya Pak ya, karyawan level tersebut, misalnya paling bawah gitu, level staff tersebut sudah sesuai SOP gitu kan, tapi pada akhirnya ya begitu terjadi atau status ya, ujung-ujungnya ya karyawan yang paling bawah lah yang selalu dijadikan istilahnya tumbal gitu Pak, ibaratnya. Iya. Maksudnya? Kira-kira gitu Pak. Oke, jadi untuk karyawan yang dijadikan tumbal Pak atau dijadikan korban itu nanti bagaimana ya Pak ya, untuk apa mereka untuk mengajukan kayak seperti banding lah atau gimana gitu Pak? Dijadikan korban dalam konteks? Konteks mereka kan menjalankan perintah atau sesuai SOP nih. Oke, sekian misalkan si marketing itu dikasih patokan harga, oke ini harga eceran tertinggi atau terendahnya sekian, oke dijual dengan harga sekian, dan tapi ternyata pas begitu ada yang menyanggupi untuk beli dan ternyata istilahnya si pihak kantor pusat ini nggak terima Pak, dan justru menyalahkan ke kantor cabang, dan kantor cabang itu nyalahkan dari bosnya itu, GM-nya itu ke staff yang paling bawah karena dia memberikan promosi tidak sesuai ibaratnya arahan dari kantor pusat atau kantor cabang, padahal dia sendiri
sudah menjalankan PSOP gitu. Gitu, Pak. Kalau dalam konteks bicara hubungan industrial, ketika ada hal-hal tertentu yang akhirnya dapat merugikan atau tidak merugikan perusahaan, kan perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan industrial sesuai dengan PP35 itu tadi, Pak, yang saya jelaskan, dengan kompensasi uang penghargaan masa kerja atau yang uang bisa ada kerugian atau tidak berdasarkan itu, kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk bicara akhirnya dia merugikan perusahaan, yaitu di luar konteks hubungan industrial sih menurut saya. Oke. Atau seandainya si karyawan tersebut, Pak, misalkan disuruh melakukan suatu perbuatan pidana ya, Pak, ya. Itu kan oleh perusahaan yang atasannya. Misalkan suruh disuruh buat izin A, izin B, izin C lah ibaratnya itu. Kalau kita nggak pakai uang dalam tanda kutip pelicin atau penyuap itu nanti bakal lama. Sedangkan dia dikejar-kejar oleh KPI atau dikejar-kejar target waktu. Dan perusahaan membolehkan ya udah untuk melakukan ya dalam tanda kutip uang pelicin tersebut. Nah, kalau kita sebagai karyawan itu boleh menolak apa enggak, Pak? Itu pertama, kalau menolak kan nanti sanksinya biasanya kadang-kadang suka digencet sama atasan. Gitu. Atau yang kedua, kalau kita melakukan itu terus kita tertangkap tangan, nah, apakah kita nanti akan ditanggung sepenuhnya haknya oleh perusahaan atau bagaimana, Pak, untuk menyikapi persoalan tersebut? Nah, itu kalau seperti itu dikembalikan lagi di perjanjian yang mengatur ya, perjanjian kerja PP atau PKP-nya, ketika memang perbuatan tersebut dan kompensasinya match atau tidak, atau itu sudah diatur atau tidak, akan kembali ke regulasi di atasnya. Dalam hal ini Undang-Undang 13 tahun 2003. Saya sih melihatnya secara keseluruhan seperti itu sih, Pak. Akan gitu ya. Kita balik lagi ke perjanjian kerjanya, jadi balik lagi ya, Pak, ya. Ya, sepanjang itu diakomodir atau tidak nilai sanksinya dan kompensasinya. Oke. Ya, jadi oke, untuk selanjutnya, Pak, kita lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Tolkan, Pak. Jika dalam proses investigasi atau peradilan dalam tanda kurung tidak ditahan, perusahaan memperlakukan forcing atau tidak bekerja kepada terduga, apakah hak-hak karyawan masih diterima penuh atau ada ketentuan lain, Pak? Gitu. Ya, oke, ketika scoring pekerja masih berhak mendapatkan hak-haknya, Pak. Oke, hak-hak penuh ya, seperti gaji, atau mungkin kalau untuk tunjangan kinerja atau tunjangan kehadiran, mungkin enggak ya, Pak, ya. Mungkin enggak. Yang bersifat tetap aja gitu ya. Untuk yang bersifat tetatif, tidak tetap, itu mungkin enggak diterima oleh karyawan tersebut. Oke, itu jawabannya dari Pak Martin untuk Pak Muhammad Tulkan. Selanjutnya dari Pak Adit lagi, Pak, mau informasi, apakah dalam proses investigasi oleh perusahaan bisa melibatkan APH untuk tahap penyelidikan, sehingga dalam proses investigasi bisa lebih sesuai dengan KUHAP atau lebih aman bagi perusahaan terkait resiko gugatan dari pelaku, dan bila yang tersangka jadi dilaporkan dan naik penyidikan bisa lebih mudah, atau apakah bisa melibatkan kantor law firm seperti KMN Partner yang mungkin bisa memberikan jasa investigasi bagi perusahaan. Terima kasih. Itu jawabannya, Pak. Intinya, Pak, yang melibatkan APH untuk tahap penyelidikan, Pak. Perusahaan panggil APH. Ya, kalau menurut hemat saya ya melibatkan dalam hal ini alangkah baiknya melaporkan ke aparatur penegak hukum, bukan melibatkan. Kalau melibatkan kan mungkin dari kita sebagai misal kita wakil dari perusahaan harus meyakinkan bahwa apakah peristiwa ini, peristiwa tindak pidana ini benar-benar terjadi dan alat buktinya benar ada, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin intinya bisa ya, Pak, ya, untuk melibatkan APH gitu kan ya? Ya, mungkin itu, Pak L, mohon maaf, yang bawah. Apakah bisa melibatkan kantor law firm seperti KMN Partner yang mungkin bisa memberikan jasa investigasi bagi perusahaan?
KMN partner gimana Pak? Kalau dari kios hukum kebetulan kita juga ada jasa di bidang pendampingan hukum juga Pak, nanti bisa kontak nomor saya. Jawabannya boleh. Nah itu, siapapun yang bisa mendampingi selama memiliki kompetensi hukum itu bisa aja. Gitu ya Pak ya? Iya. Simpulannya demikian gitu. Karena juga begini sih sebenarnya, yang paling penting itu bukan mencari kesalahan sebenarnya, tapi mendudukkan pada porsinya. Betul. Jangan sampai investigator ini rasa APH. Ya, atau investigator rasa pemilik perusahaan. Betul. Yang sifatnya nyala-nyalahin. Jadi harus mendudukkan para pihak. Saya sendiri kan juga berkali-kali menjadi pemberi keterangan ahli nih. Dalam proses pemberi keterangan ahli, pemberian keterangan ahli itu menyampaikan sesuai dengan keahliannya. Jadi agak susah juga orang mengatakan ada namanya ahli ada charge, ahli a charge. Gak ada itu sebenarnya. Ya, jadi harus dibedakan antara saksi ahli dan ahli bersaksi. Ya gitu. Ya, karena ada juga orang yang berpendapat sesuai dengan pendapatan gitu, Pak. Gitu. Jadi prosesnya kembali lagi tadi. Jadi mendudukkan sesuai dengan porsinya dan bagaimana agar para pihak ini bisa memenuhi rasa keadilan lah. Ya, itu mungkin untuk Pak Adit ya. Kemudian kita lanjut nih yang berikutnya untuk Pak Tony, kayaknya memperjelas yang tadi nih masalah yang kredit nih, Pak Martin. Siap, Pak. Yang debit perlu digarisbawahi Pak, bahwa si debitur tadi sebelum diberikan kredit sudah dilakukan wawancara dan presentasi di hadapan pejabat pemutus kredit. Dan dari hasil wawancara tersebutlah yang menjadi patokan untuk pemutus kredit meng-ACC hal tersebut. Tetapi ketika macet dan di dalam hasil audit internal tersebut, saya dituduh menyembunyikan informasi. Padahal kan informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara nasabah di hadapan pejabat pemutus kredit. Dan saya terancam di PHK karena tuduhan hasil audit internal tadi. Apa yang harus saya lakukan untuk membela diri saya agar terhindar dari PHK? Gimana nih, Pak Martin? Ini udah bahas kasus sebenarnya sih. Kalau bahas kasus kayaknya enaknya kayaknya sambil ngopi-ngopi deh gitu ya. Iya. Ya walaupun dalam kondisi COVID gini mah jadi agak sulit gitu loh. Menurut saya ini harus duduk bersama sih Pak. Harus bisa menjelaskan. Kalau saya lihatnya begini sih Pak Martin, bahwa dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berjenjang ya, berjenjang, itu biasanya ada SOP, Standar Operasional Prosedur. Di dalam SOP ini, itu biasanya juga sudah ada penanggung jawab setiap layer, setiap tahapan. Contoh nih, Pak Tony nih. Pak Tony ini kan sebagai lapis pertama yang mendapatkan informasi daripada debitur. Kemudian informasi dari Pak Tony nanti ini kemudian akan diperdalam dengan proses wawancara dan presentasi di layer berikutnya, yaitu pejabat pemutus kredit nih. Saya mencoba membuat flowchart nih. Nah, sehingga sebenarnya dari Pak Tony ini adalah data awal, data dasar atau data mentah yang seharusnya digali pada tahapan kedua, yaitu pejabat pemutus kredit. Nah, ini harusnya jelas nih dalam SOP-nya tanggung jawabnya apa. Kalaupun misalnya dari Pak Tony disebutkan bahwa Pak Tony ini dituduh untuk menyembunyikan informasi, layer berikutnya lah yang seharusnya memiliki kewenangan untuk menggali informasi tersebut. Seorang penyelidik, seorang penyidik, seorang wawancara yang memberikan wawancara itu sudah harus memiliki ilmu dong. Minimal SOP pertanyaan-pertanyaan apa yang secara baku, informasi apa yang harusnya digali dalam setiap tahapan sehingga dapat memberikan rekomendasi bahwa debitur ini dapat diberikan kredit dengan nilai sekian. Ya, ini yang seharusnya antara Pak Tony kemudian audit internal ini sepakati dulu. Gini, auditor, prinsip seorang auditor adalah untuk mencari kesesuaian
antara regulasi dan kondisi. Audit ini kan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk bisa menyamakan persepsi, seharusnya di depan kita itu harusnya ada SOP dan aturan internal perusahaan dulu nih. Nanti dari internal perusahaan tersebut kita lihat siapa yang melaksanakan prosedur, siapa bertanggung jawab. Nah, barulah berdasarkan hal tersebut, auditor internal itu bisa memberikan keputusan. Kemudian yang kedua, saya terus terang belum pernah bekerja di bagian kredit dan sebagainya. Tapi kalau di instansi pemerintah maupun BUMN dan BUMD, setiap hasil daripada audit itu wajib diberikan tanggapan terhadap auditi. Auditi berhak untuk menerima, menolak, dan membela diri terhadap hasil daripada auditor. Itu hak loh. Jadi saran saya kepada Pak Tony, kalau memang Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa Bapak tidak melakukan proses penyembunyian informasi, jawablah temuan daripada audit internal tersebut secara resmi. Buatkan kronologisnya, gunakan SOP perusahaan yang membatasi tentang tadi, menjelaskan setiap tahapan, dan sampaikan pembelaan diri secara tertulis. Kalau misalnya hal tersebut juga tidak diterima, maka tadi kita bisa menggunakan aturan PKB tadi, perjanjian kerja bersama tadi, bahwa Bapak keberatan dengan adanya SP2 yang dikeluarkan tadi. Nah, itu sudah bisa menjadi perselisihan hubungan industrial dengan tahapan-tahapan sampai kepada biparti dan seterusnya. Mungkin demikian sedikit jawaban dari saya, Pak Martin. Silakan mungkin ada tambahan. Masih mute, Pak. Setuju saya. Ya kurang lebih samalah Pak, karena kalau udah agak sedikit masuk itu memang harus, jadi ada beberapa argumen, ya kembali lagi mungkin kan dengan penafsiran para pihak yang berselisih, sepanjang dia bisa membuktikan ataupun membuktikan kebenarannya dan itu diatur di dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB-nya. Apakah bisa Pak Martin bahwa kita menggunakan prinsip pengadilan perdata lah ya. Contoh ya. Dalam pengadilan perdata siapapun yang menuduh dia yang wajib membuktikan dong. Iya, betul. Betul. Siapa ini wajib mendalilkan kan Pak? Iya. Yang wajib mendalilkan. Jadi dalam hal ini misalnya tuduhan hasil audit internal tadi, maka seharusnya juga kita untuk fair ya. Ya kita harus melihat bukti-bukti yang diajukan oleh auditor gitu loh. Betul, betul, betul. Jadi Pak Tony kalau memang membutuhkan, nanti bisa dari kios hukum, dari LBH porsi dan sebagainya, kami siap membantu. Tapi tadi dengan catatan tadi adalah menuduhkan sesuai dengan porsinya. Harus mendengar betul daripada semua pihak yang terlibat. Betul. Demikian ya, Pak Martin ya. Mungkin ada sedikit tambahan Pak. Silakan. Salah satunya saya ada experience juga terkait persis di pengadilan hubungan industrial terkait kebetulan klien saya melakukan efisiensi dan akhirnya ketika di pengadilan kita harus membuktikan efisiensi yang bagaimana, secara laporan pembukaan seperti apa, terus secara sales marketnya seperti apa, secara profit seperti apa, tren bisnisnya seperti apa, itu harus dibuktikan dalam persidangan. Dan itu makanya kenapa ya benar sesuai yang dibilang oleh Pak Halid tadi ya, siapa yang ini harus wajib mendalilkan dong. Sip, oke Pak, kayaknya clear juga sudah ada tanggapan dari Pak Adit di bawah tuh. Ya, berpendapat bahwa melihat permasalahan Pak Tony yang bertanggung jawab adalah seluruh pihak yang menangani seluruh proses penyaluran. Benar. Sejak dari bawahan sampai pucuk pimpinan. Emangnya Pak Tony yang punya perusahaan? Kan bukan begitu kan? Kalau Pak Tony yang punya perusahaan, kue menyebabkan perusahaan jadi bangkrut, Pak Tony yang harusnya dijitak gitu kan? Nah, sehingga tanggung jawab dalam hal ini adalah proporsional. Betul sekali. Ya. Jadi dalam, dan emang sih satu hal, namanya kadang-kadang auditor juga itu kan menyenangkan pimpinan gitu loh. Walaupun tidak boleh juga sebenarnya gitu. Jadi setuju ya, ini untuk ini kita clear ya.
Ya, kalau benar. Mau lebih detail lagi, mungkin bisa mengundang Pak Martin, kemudian Bang El, Pak Thomas, saya, kita bisa ngopi-ngopi dengan tetap menjaga jarak. Siap. Nah, seperti itu. Jadi, Pak, kita ngopi online dulu aja, Pak. Ya. Atau mungkin nanti Zoom khusus lah untuk membahas hal-hal seperti itu. Betul, ya. Betul. Lebih, kalau bicara lebih detail kan lebih enak. Ya, ini kan sifatnya umum. Tidak mungkin juga Pak Tony kan membuka hal-hal yang sifatnya perusahaan. Memang tidak boleh demikian. Betul. Ya. Oke, silakan Bang Betul. El. Oke. Untuk selanjutnya dari Pak Yosua Tumanken. Ya. Ya. Ya, betul. Apakah bisa Pak kartu tidak berupa karyawan bisa dibawa ke dalam kepailitan, Pak? Gitu. Misalkan dari suatu perusahaan menunda atau tidak membayar gaji karyawan, Pak, terus perusahaan tersebut dipailitkan. Oke, mohon jawabannya Pak atau masukannya. Apakah bisa kasus tidak bayar upah karyawan bisa dibawa ke dalam kepailitan? Menurut saya itu ranah yang berbeda ya, like spesialis ya. Kalau tidak bayar upah ya ranahnya perselisihan hubungan industrial. Kalau misalnya tidak bayar upah karena perusahaannya dinyatakan pailit, nah itu. Nah itu berbeda, yang berbeda Pak Khalid. Jadi memang ini dua hal yang berbeda. Jadi tidak bayar upah ini harusnya adalah akibat. Akibatnya. Bukan karena tidak bayar upah, makanya jadi pailit biasanya itu bukan. Betul. Karena biasanya pailit itu diajukan oleh pihak lain yang melakukan hubungan kontraktual, sehingga hubungan kontraktualnya ini tidak dapat dipenuhi. Tapi kalau misalnya begini, ada perusahaan yang sudah tidak membayar gajinya berbulan-bulan, akhirnya pekerja mengatakan, udah kita gugat pailit aja. Supaya aset perusahaan disita dan asetnya itu dijadikan sebagai pembayaran pesangon kami. Bisa nggak? Nah itu Pak. Kan karyawan bukan debitur kan? Itu lagi. Yang bisa mengajukan pailit itu debitur. Ya. Ya, jadi dalam hal ini ada perjanjian utang piutang misalnya gitu antara debitur dan kreditur dalam hal ini adalah perusahaan itu sendiri kemudian tidak bisa memenuhi hal tersebut. Jadi memang jadi bukan kepailitan Pak ya, tapi hubungan industrial. Hubungan industrial, bukan kepailitan Pak. Bang El, silakan. Ya. Kalau mungkin udah tidak ada, nggak apa-apa nanti closing statement aja beliau. Oke, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi Pak, atau mungkin kita kasih langsung ke peserta cara apa tanya langsung gitu Pak. Bisa tanya langsung dua arah gitu, monggo. Kita masih waktu. Punya waktu 8 menit. Iya, gitu. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa kita closing statement oleh Pak Martin, baru kembali ke Bang El dan kita tutup. Iya, betul. Kalau apabila tidak ada yang menanyakan lagi, kita closing. Tapi kita tunggu, Pak. Siapa tahu dari para peserta ada yang menanyakan langsung gitu, Pak, dua arah ke Pak Martin, Pak, perihal materi webinar kita kali ini. Jadi kalau gitu. Misalnya ada yang mau bertanya, silakan klik tombol raise hand. Nanti akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Silakan. Ya. Pada peserta. Kita absen satu-satu nih. Sepertinya nih Pak. Gitu kan ya. Gak ada Bang El kayaknya. Kan cuma tinggal ada, klik tombol. Ya? Gak ada. Ada. Pak Heru. Pak Heru. Oke. Okay. Sepertinya saya kurang familiar Pak dengan nama berikut. Ya, silakan. Sebentar. Diri. Pak Heru. Silakan Pak Heru. Silakan di unmute dan bisa diaktifkan kameranya. Halo. Ya. Silakan Pak. Aduh. Waduh. Halo, selamat sore. Selamat sejahtera. Salam hormat untuk rekan-rekan LBA Porsi dan Kios Hukum. Dan rekan-rekan yang lain. Ini saya menyimak pembicaraan yang baik sekali ya, dan juga banyak manfaat yang bisa saya dapatkan. Ada satu pertanyaan ini yang berkaitan dengan apa namanya kasus yang pernah dialami di perusahaan tempat saya kerja gitu ya. Ada satu kasus di mana ada satu apa namanya permainan di situ istilahnya, ada pemberian sejumlah uang gitu loh. Ya.
dan para pelakunya itu sebagian besar sudah ditangkap gitu ya. Artinya sudah terbukti karena adanya bukti rekening yang di-sharing oleh seseorang, dibocorkan terhadap pelaku penerima. Tapi ada satu hal di sini, karyawan yang diduga gitu ya, kebetulan dia ahli daya, TAD, tenaga ahli daya gitu. Dan tidak ada bukti apapun yang bisa diungkapkan untuk menyatakan bahwa si orang tersebut adalah ikut dalam permainan itu gitu. Nah, cuma waktu itu saya nggak dilibatkan dalam suatu proses investigasi. Saya hanya mendengar hasil dari selesainya proses pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan tersebut. Dan akhirnya dari kesimpulan itu si orang yang diduga tadi, yang diduga terlibat tadi, ternyata diiming-imingi sebuah janji-janji palsu gitu ya, bahwa kalau nanti mengaku semuanya nama baiknya akan diperbaiki, kemudian masa kerjanya juga akan diperpanjang dan sebagainya. Tapi ternyata dari tindakan tersebut dia mengaku bahwa dia pernah melihat dan dia pernah menerima gitu. Tapi nilainya memang tidak seberapa. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah pertanyaannya adalah apakah bisa cara-cara tersebut dilakukan ya sehingga orang itu terjerat gitu. Karena ada janji yang sebetulnya enggak ditepati oleh si investigator itu. Dan akhirnya si karyawan tersebut ya dikeluarkan. Ceritanya seperti itu. Dan ada beberapa lagi yang itu dulu deh. Terima kasih. Selamat sore. Sore, silakan, Pak Heru. Langsung. Baik, izin menanggapi langsung ya Pak Halid. Kurang lebih saya paham maksud dari Pak Heru. Tapi saya menggarisbawahi bahwa bisa nggak cara-cara itu dilakukan? Sebenarnya itu menurut saya adalah salah satu trik sih Pak. Salah satu trik dari perusahaan agar si karyawan mengaku, kebanyakan memang seperti itu. Ini udah biar ini, walaupun aktualnya ada beberapa akhirnya enggak apa yang dijanjikan ternyata enggak dipenuhin. Makanya kenapa di dalam kembali lagi saya melihat dari sisi normatifnya, dari hasil judicial review terkait kesalahan berat pun ada ketentuan bahwa ketika ada alasan mendesak perusahaan itu akan mem-PHK karyawan, itu pun harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini melalui bipartit, mediasi, dan di pengadilan hubungan industrial. Filosofinya adalah bahwa ketika ada permasalahan antara pekerja dan pengusaha, baiknya ya diselesaikan secara antara pekerja dan pengusaha itu sendiri, baiknya dikomunikasikan bagaimana, dan ketika sampai ke pengadilan pun pasti akan ditanya permasalahan seperti apa dan adakah solusi untuk selesai. Terkait untuk case-nya seperti apa, itu sepanjang memang tidak diatur di dalam perjanjian kerja PP maupun PKP, itu merujuk ke undang-undang yang di atasnya, Undang-Undang 13 tahun 2003 yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP. Kurang lebih seperti itu sih Pak yang melihatnya. Menurut saya seperti itu. Mana Pak Heru? Ya,
Ya memang kalau saya perhatikan di PKB dan yang seperti itu ya memang belum ada ya. Hmm. Sampai ada hal-hal yang berkaitan misalnya terlibat gitu, terlibat dalam arti kata tidak melibatkan alat penegak hukum gitu ya. Jadi kalau cuma apa namanya yang berkaitan dengan masih dugaan itu belum dimasukkan dalam klausal yang bisa dikenakan sanksi dalam PKB itu. Tapi sanksinya udah jatuh. Langsung di apa namanya? Di stop semuanya, dicabut hak-haknya dan bulan depan udah enggak dapat apa-apa dia gitu. Nah, ini yang perlu apa namanya? Saya ketahui juga apakah memang seperti itu perlakuannya karena orang tersebut tenaga ahli daya atau bukan pekerja yang apa namanya organik sehingga bisa diperlakukan seperti itu. Demikian Pak. Terima kasih. Baik pekerja organik maupun organik sebenarnya sama-sama mendapatkan perlindungan hukum yang sama Pak. Jadi kalau Bapak nanya apakah dibenarkan perlakuan seperti itu, ya tidak dibenarkan harusnya Pak. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari Pak Khalid atau Mas atau Pak. Bang Tom, nih penanggung jahatnya nih. Siap, siap. Saya tadi sedikit menyimak tentang pertanyaan dari Pak Heri Sianto. Ini sangat menarik ya. Dan di mana di dalam salah satu teknik interogasi, investigasi itu kan selalu ada good cop and bad cop gitu Pak ya. Di mana yang satu itu sangat kontras sekali dengan segala sanksi dan konsekuensinya, sedangkan yang satu memberikan janji-janji surgawi. Nah, tapi terkadang janji-janji surgawi itu sangat sulit untuk direalisasikan karena biasanya prestasi-prestasi yang muncul dari good cop itu sendiri tidak pernah ditandatangani di hitam di atas putih, tidak ada perjanjian khusus. Nah, dalam hal ini secara sederhananya adalah sama seperti ikatan dinas, itu merupakan satu perjanjian perdata umum di mana di luar dari hubungan industrial. Sehingga apabila memang ada janji-janji khusus yang diberikan oleh investigator, ya itu cukup janji-janjinya saja yang harus dibuktikan. Nah, alangkah baiknya ketika memang proses investigasi tersebut, karyawan itu tidak lagi memegang prinsip subordinasi, alias bahwa pekerja menjalankan perintah dari pemberi kerja, melainkan memandang bahwa kedudukannya sama di mata hukum Pak, sehingga harus disertai dengan notulen atau juga dengan perjanjian yang muncul dari situ. Kalau saya secara sederhana seperti itu saja Pak. Jadi untuk masalah sanksinya tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Martin bahwa harus mengikuti mekanisme PAI yang ada iya. Tapi ketika kita bicara masalah prestasi yang muncul dari suatu perundingan dan untuk mengungkap suatu permasalahan di dalamnya, alangkah baiknya tentu selalu libatkan atau hadirkan notulen di dalam kesepakatan tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk kita tidak lagi menempatkan pandangannya adalah kita sebagai buruh yang subordinasi tapi kedudukannya sama di mata hukum. Dari saya tambahnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Sip. Ya bagaimana Pak? Gimana Pak Heru? Apakah sudah tercerahkan Pak? Ya, cocok itu tercerahkan. Jangan bilang apa ya. Sudah puas. Nanti Pak Bantom pula lagi pemuas itu. Ya. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Akios Hukum, siapa itu yang ownernya itu namanya, saya lupa, maaf. Dan juga dari Bang Thomas ya. Dan selama ini memang perlakuan yang dijalankan itu adalah buruh dengan apa namanya dengan subordinasi. Dia tidak setara gitu atau tidak equal dalam kedudukan proses tersebut gitu. Sehingga pada saat janji-janji itu diberikan tidak ada catatan yang di record ya. Sehingga tidak ada evidence atau bukti yang bisa dijadikan
penguatan bagi orang yang diberi janji tadi. Baik, terima kasih banyak ini pencerahannya. Istilahnya PHP ya, Pak Heru ya, memberi harapan palsu. Baik, terima kasih terima semuanya. Terima kasih Pak Heru, terima kasih. Ya. Oke, lanjut Pak. Satu lagi nih pertanyaan dari Pak Adit nih, terkait apa yang tadi pilot Pak, bila dalam kasus tidak bayar upah atau gaji yang tadi dibahas, apakah para karyawan bisa membuat perjanjian hutang piutang dengan perusahaan terkait pembayaran gaji yang hutang tadi sehingga kedepannya bisa dipilotkan bila perusahaan tak mampu membayar upah atau gaji? Monggo Pak, tolong dicerahkan ini, lagi, ini materi kuliah pertama ini tentang masalah hubungan industrial dan perjanjian. Mohon maaf Pak, mungkin kita kembalikan lagi ke basic ya, bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Itu satu. Terus yang kedua, adanya upah, ada perintah, ada pekerjaan. Mungkin itu cukup. Jadi pada prinsipnya utang piutang itu tuh sangat berbeda kamarnya dengan upah gitu loh. Ya, jadi jawabannya adalah tidak bisa. Clearnya tidak gitu bisa. Ya? Ya, clear ya. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 15.35 untuk webinar kali ini, mungkin sebentar lagi akan kita tutup Pak, dan untuk closing statement akan dilakukan oleh Pak Kadir Martin Pak. Monggo Pak, silakan closing statementnya Pak, Pak Kadir Martin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Closing statement dari saya, memang pekerja diduga melakukan tindak pidana itu salah satu acuan pasal pasalnya yang dirujuk adalah 158 Undang-Undang 13 tahun 2003, yang mana sekarang secara Undang-Undang Cipta Kerja sudah dihapus karena tersebut sesuai dengan hasil judicial review bahwa untuk pekerja melakukan tindak pidana tidak dapat langsung di PHK, tetapi harus memiliki putusan pengadilan terkait tindak pidananya. Akan tetapi di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita mengakomodir bahwa terdapat ruang untuk para pihak dalam hal ini pekerja dan pengusaha mengatur beberapa perbuatan yang dapat berakibat berakhirnya hubungan kerja atau PHK. Kurang lebih seperti itu dari saya. Harapannya sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya dari Pak Kana Martin. Oke, untuk selanjutnya mungkin acara akan kami tutup Pak, tapi sebelum kami tutup kami selalu mengingatkan bahwa kita masih ada beberapa series lagi webinar tentang ketenagakerjaan. Mungkin di webinar selanjutnya yaitu tentang PP atau PKB yang akan menampilkan narsum yang berbobot dan berkompeten di bidangnya Pak. Gitu. Saya harap para kawan-kawan peserta sekalian tetap bisa stay tune di webinar seri kita kali ini, di mana di webinar kita ini diadakan oleh Kadin Partner dan EBH4C Pak, gitu kan, yang bersinergi memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bidang ketenagakerjaan untuk seri kali ini. Dan mungkin nanti untuk seri-seri lainnya seperti PBJ itu mungkin bisa kontak langsung ke Kadin Partner yang spesialisasi di bidangnya Pak. Oke, oke kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dan mungkin kurang tercerahkan. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang El. Cukup. Terima kasih Bang Khalid.